Di saat saya kuliah dulu, fasilitas terbatas, tidak seperti sekarang ini. Di tengah-tengah keterbatasan itu, justru membuat kita berjuang lebih keras. Perjuangan saat itu menimbulkan hubungan atau relasi yang kuat antara sesama mahasiswa dengan para alumni maupun dengan para dosen dan alma mater secara umum. Hubungan yang kuat itu masih kita rasakan sampai saat ini. Pesan-pesan saya kepada saudara-saudara alumni, hendaknya tetap berjuang, jangan mudah menyerah, berkolaborasilah dengan sesama alumni untuk membangun sesuatu yang baru, menciptakan hal-hal baru. Dan dukunglah alma mater saudara, baik diminta ataupun tidak. Terima kasih. Halo rekan-rekan alumni Universitas Kristen Maranatha, nama saya Oki Saiman. Saya alumni dari Teknik Elektro yang berkuliah di Universitas Maranatha 29 tahun yang lalu. Saya masuk tahun 1992. Lingkungan dan kehidupan kampus di Universitas Maranatha selama saya berkuliah memberikan kesan dan romantika tersendiri yang tentunya mengisi perjalanan hidup saya. Dan setelah lulus kuliah, masuk dalam dunia pekerjaan, saya baru mengetahui begitu banyak orang yang sudah mengenal Maranatha. Karena Maranatha menghasilkan lulusan-lulusan yang baik. Dan secara khusus di bidang yang saya tekuni di Teknik Elektro, alumni Maranatha sudah mengisi banyak posisi dan karya di industri. Saya bangga menjadi bagian dari lebih dari 36.000 alumni Maranatha. Bangga juga melihat perkembangan Universitas Kristen Maranatha yang terus berkembang, terus mendapatkan pengakuan dan reputasi yang baik, yang diakui secara nasional maupun secara internasional, dan tentunya karya-karya yang memberikan sumbangsih bagi bangsa. Saya meyakini yang membuat nama Maranatha baik di mata masyarakat adalah karya dari universitas dan juga mahasiswanya. Tetapi yang membuat nama Maranatha, Universitas Maranatha menjadi great adalah alumni-alumninya yang sukses dan juga memberikan karya-karya yang baik. Sebagai alumni, kita perlu terus mendukung Universitas Maranatha untuk terus maju dan berkembang. Saya yakin banyak dari rekan-rekan alumni yang memiliki ide, memiliki hati, memiliki kerinduan untuk memberikan dukungan bagi perkembangan Universitas Maranatha dan juga bagi komunitas alumni Universitas Maranatha. Kita perlu menumbuhkan budaya mutual benefit dan juga lifelong relationship di lingkungan kampus dan juga alumninya. Untuk itu perlu dirancang event-event homecoming day bagi para alumni untuk dapat bertemu dan berkolaborasi. Dan juga bentuk-bentuk kegiatan untuk menjangkau alumni-alumni muda, alumni usia menengah, dan juga alumni senior yang tentu punya cara yang berbeda. Alumni Maranatha mungkin punya kultur yang berbeda dengan alumni dari kampus-kampus lain. Tetapi saya yakin ada potensi besar dari alumni Maranatha untuk berkolaborasi dan memberikan bakti bagi Universitas Maranatha, bagi komunitas alumni itu sendiri, dan juga lebih luas bagi masyarakat. Sukses bagi Universitas Kristen Maranatha, dan juga sukses bagi alumni Universitas Kristen Maranatha. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Malinda. Saya alumni program studi manajemen angkatan 1995. Sungguh berkesan dan juga berkat luar biasa saya mulai belajar manajemen, karena dalam manajemen saya mempelajari keuangan, pemasaran, operasional, sumber daya insani, dan juga kewirausahaan. Dan itu juga jadi bekal saya untuk boleh berkiprah di Universitas Kristen Maranatha selama lebih dari 20 tahun. Banyak kesempatan yang diberikan oleh Universitas Kristen Maranatha untuk saya untuk boleh berkembang, boleh maju. Marilah kita bersama-sama maju dan senantiasa menerapkan nilai-nilai integrity, care, and excellence. Dan biarlah untuk program studi manajemen menjadi program studi yang maju, berkembang, berkualitas, dan menjadi center of excellence. Halo sahabat-sahabat alumni Maranatha. Nama saya Dr. Teresia Monica Raharjo. Orang-orang sering memanggil saya Dokmo.
Saya adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha angkatan 1990. Kesan saya selama menjadi mahasiswa di FKUKM adalah semuanya asik. Yang penting, kita berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Pesan saya bagi seluruh alumni Maranatha adalah be yourself, jadilah diri kita sendiri. Jangan pernah membatasi pikiran kita. Selalu kreatif dan jangan hanya out of the box, tetapi no box. Salam bagi seluruh alumni Maranatha. Dokmo. Hai, nama saya Riset Wijoyo. Saya alumni Teknik Industri Maranatha tahun 2000. Kesan-kesan saya sebagai alumni, konsistensi dan disiplin adalah kunci sukses buat kita semua. Dan saya rasa Maranatha Tuhan didik kita untuk menjadi orang seperti itu. Pesan-pesan saya untuk alumni, teruslah menjaga integritas dengan membangun reputasi yang baik. Peduli dengan sekitar kita, dan yang paling penting, teruslah menciptakan karya-karya terbaik buat bangsa dan negara kita. Terima kasih. Halo Maranation, saya Francis Anderson Kojungian. Sebagai alumni Magister Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi, kami merasa bangga menjadi bagian dari komunitas ini dan bangga juga menjadi tergabung dalam komunitas alumni Universitas Kristen Maranatha. Menjadi alumni sebuah kebanggaan bagi kami karena banyak hal yang kami dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Maranatha, hal-hal positif yang kami dapatkan, dan nilai-nilai pembelajaran yang diberikan para dosen-dosen selalu menjadi impact yang positif untuk kami. Dan kami bersyukur Fakultas Teknologi Informasi menyediakan sarana-prasarana pembelajaran yang sangat memadai untuk kami bisa belajar dengan maksimal dan didukung dengan SDM yang unggul, di mana dosen pengajar selalu memberikan materi-materi yang terupdate, relevan dengan kondisi kekinian saat ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Dan fasilitas-fasilitas berupa laboratorium komputer dan jurnal untuk kami mempublikasikan karya kami disediakan oleh universitas. Jadi selama kami mengikuti perkuliahan, kami merasa sangat terkesan. Semoga Fakultas Teknologi Informasi semakin jaya, makin banyak alumni-alumni yang berkualitas yang boleh dilahirkan dari universitas ini. Maju terus Maranatha, sukses dan tetap mempertahankan nilai integrity, care, dan excellent. Kita Maranatha. Halo rekan-rekan alumni Maranatha, nama saya Dione, alumni Sastra Inggris tahun 2003. Menurut saya, kampus Maranatha merupakan tempat yang sangat baik buat mahasiswanya untuk bertumbuh. Selain mendapatkan ilmu yang mendalam, kami diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkreasi dan juga berkarya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Saya masih ingat betapa serunya ketika terlibat dalam pementasan drama musikal Fakultas Sastra. Dan juga betapa semangatnya saya waktu bergabung bersama Voice of Maranatha untuk melayani kampus dan gereja-gereja. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut sedikit banyak telah memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya ketika menjalani dunia pekerjaan pada saat ini. Saya sangat bersyukur pernah menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Kiranya saya dan juga alumni di luar sana, kami mampu menjadi alumni yang berdampak serta membawa nilai dan juga semangat positif untuk terus dan mau mengembangkan diri. Sekian dari saya, terima kasih. Semangat selalu, Tuhan memberkati. Hai rekan-rekan alumni, apa kabar? Saya Erwin, alumni FSRD angkatan 2003. Kesan saya sebagai alumni tentunya sangat bangga karena memiliki alma mater yaitu Universitas Kristen Maranatha yang terus berkembang menjadi yang terbaik. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Universitas Kristen Maranatha memberikan banyak ilmu sebagai modal saya di dunia kerja. Dan pesan saya untuk alumni FSRD, yuk kembali ke alma mater kita, Universitas Kristen Maranatha. Mari kita berikan ilmu kita yang kita dapat di luar, di dunia kerja, kepada adik-adik kita yang saat ini sedang berkuliah. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Halo para alumni, perkenalkan nama saya
Anton Sutandio, alumni program studi sastra Inggris angkatan 1993, dan saat ini saya menjabat sebagai dekan Fakultas Bahasa dan Budaya. Pertama-tama, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan pilihan Anda pada Universitas Kristen Maranatha sebagai tempat bagi Anda untuk mengembangkan talenta dan potensi Anda semua di dalam bidang yang Anda pilih. Semoga semua pengalaman yang Anda dapatkan selama studi di Maranatha dapat membantu Anda dalam mencapai apa yang Anda cita-citakan. Dan kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UKM dan merupakan salah satu upaya pelayanan Maranatha sebagai alma mater untuk alumni sekaligus upaya untuk selalu terhubung dengan semua alumni Universitas Kristen Maranatha. Dimanapun Anda dan seberapa lamanya pun Anda sebagai alumni, Anda selalu merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Jadi sebagai seorang alumni, saya berharap bahwa kegiatan kali ini dapat terus menguatkan jejaring kita sebagai sesama alumni dan sebagai keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Sebagai akhir kata, saya hendak mengucapkan selamat mengikuti acara ini dan yang pasti seru, dan saya doakan supaya Anda semua sukses dalam karir Anda di masa depan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman alumni, saya dengan Kalandra atau yang biasa dipanggil dengan Andra. Saya adalah alumni Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2015. Perasaan saya menjadi alumni FKG Maranatha tentunya sangatlah bangga dan senang sekali, namun bercampur dengan rasa tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan nama baik FKG Maranatha itu sendiri. Sehingga pesan saya untuk teman-teman, mari kita pertahankan bahkan tingkatkan nama baik FKG Maranatha, dan saya berdoa agar teman-teman sudah mencapai harapannya, cita-citanya, atau bahkan suksesnya di bidangnya masing-masing, terutama untuk teman-teman saya di Fakultas Kedokteran Gigi. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Halo rekan-rekan alumni, nama saya Insinyur Denny Reginus Suryana. Saya alumni Fakultas Teknik angkatan 1985. Kesan-kesan saya menjadi alumni Maranatha, saya bangga bahwa lulusan Maranatha tidak kalah bersaing dengan lulusan kampus lainnya. Dan pesan-pesan bagi alumni Maranatha, jangan pernah merasa minder atau kalah bersaing dalam dunia kerja. Selalu kerjakan yang terbaik dan mau aktif, kalian pasti bisa. Terima kasih dan sukses bagi alumni Maranatha. Juara. Halo teman-teman semua, saya Josimar Saragih, alumni Fakultas Psikologi Maranatha angkatan 2004. Untuk kesan-kesannya selama menjadi alumni, tentunya semua pembelajaran dan juga materi-materi saat masuk kuliah tentunya sangat berguna di dalam pekerjaan saat ini. Selain itu juga untuk pembinaan mental dan spiritual saat zaman kuliah tentunya sangat berguna sekali di dalam melaksanakan pekerjaan saat ini. Pesan-pesan saya untuk semua alumni Maranatha, semoga sukses selalu, tetap menjadi berkat dimanapun berada, dan juga tetap sukses. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Para sahabat, alumni Universitas Kristen Maranatha, salam sehat, senang hari ini diperkenankan untuk bersua dengan para sahabat. Kendati semua berlangsung secara virtual, kan tetapi berjumpa dengan para alumni yang hebat adalah satu kebanggaan. Saya Pendeta Hariman Andre Patiana Kota,
Saya bertugas sebagai pendeta di Universitas Kristen Maranatha sejak tahun 2018 yang lalu. Jadi kurang lebih baru 3 tahun. Akan tetapi saya sangat senang karena di kampus ini ternyata tidak hanya kapasitas intelektual seseorang yang dibangun, tetapi juga dibangun yang namanya karakter yang berbasis pada 3 core value kita yang sangat-sangat luar biasa. Integrity, care, excellence. Dan saya yakin para sahabat tentu memiliki dan menghayati core values tersebut. Dan core value ini menjadi kekuatan kita untuk hidup di tengah-tengah kehidupan sosial yang berubah cepat. Kita sudah ada di era industri 4.0. Era ini mendorong kita untuk tumbuh dengan inovasi, dengan kreativitas, dan core value excellent memacu kita untuk terus berinovasi dan berkreasi. Dan satu nilai yang penting, integrity, mendorong kita untuk memupuk kualitas diri yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Menurut saya, integritas itu tak tergantikan oleh industri 4.0. Malahan dalam era saat ini, semakin dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang handal tidak hanya punya kecakapan intelektual atau visi yang tajam. Lebih daripada itu, dibutuhkan integritas. Dan tentu saja, care, kepedulian yang didasari oleh kasih untuk melayani dengan hati. Tuhan memberkati, semoga semua yang mengikuti acara ini diliputi oleh sukacita dan kebahagiaan. Salam integrity, care, excellent. Di saat saya kuliah dulu, fasilitas terbatas, tidak seperti sekarang ini. Di tengah-tengah keterbatasan itu, justru membuat kita berjuang lebih keras. Perjuangan saat itu menimbulkan hubungan atau relasi yang kuat antara sesama mahasiswa dengan para alumni maupun dengan para dosen dan alma mater secara umum. Hubungan yang kuat itu masih kita rasakan sampai saat ini. Pesan-pesan saya kepada saudara-saudara alumni, hendaknya tetap berjuang, jangan mudah menyerah, berkolaborasilah dengan sama alumni untuk membangun sesuatu yang baru, menciptakan hal-hal baru, dan dukunglah alma mater saudara baik diminta ataupun tidak. Terima kasih. Halo rekan-rekan alumni Universitas Kristen Maranatha, nama saya Oki Saiman. Saya alumni dari Teknik Elektro yang berkuliah di Universitas Maranatha 29 tahun yang lalu. Saya masuk tahun 1992. Lingkungan dan kehidupan kampus di Universitas Maranatha selama saya berkuliah memberikan kesan dan romantika tersendiri yang tentunya mengisi perjalanan hidup saya. Dan setelah lulus kuliah, masuk dalam dunia pekerjaan, saya baru mengetahui begitu banyak orang yang sudah mengenal Maranatha. Karena Maranatha menghasilkan lulusan-lulusan yang baik, dan secara khusus di bidang yang saya tekuni di Teknik Elektro, alumni Maranatha sudah mengisi banyak posisi dan karya di industri. Saya bangga menjadi bagian dari lebih dari 36.000 alumni Maranatha.
bangga juga melihat perkembangan Universitas Kristen Maranatha yang terus berkembang, terus mendapatkan pengakuan dan reputasi yang baik, yang diakui secara nasional maupun secara internasional, dan tentunya karya-karya yang memberikan sumbangsih bagi bangsa. Saya meyakini yang membuat nama Maranatha baik di mata masyarakat adalah karya dari universitas dan juga mahasiswanya. Tetapi yang membuat nama Maranatha, Universitas Maranatha menjadi great adalah alumni-alumninya yang sukses dan juga memberikan karya-karya yang baik. Sebagai alumni, kita perlu terus mendukung Universitas Maranatha untuk terus maju dan berkembang. Saya yakin banyak dari rekan-rekan alumni yang memiliki ide, memiliki hati, memiliki kerinduan untuk memberikan dukungan bagi perkembangan Universitas Maranatha dan juga bagi komunitas alumni Universitas Maranatha. Kita perlu menumbuhkan budaya mutual benefit dan juga lifelong relationship di lingkungan kampus dan juga alumninya. Untuk itu perlu dirancang event-event homecoming day bagi para alumni untuk dapat bertemu dan berkolaborasi, dan juga bentuk-bentuk kegiatan untuk menjangkau alumni-alumni muda, alumni usia menengah, dan juga alumni senior yang tentu punya cara yang berbeda. Alumni Maranatha mungkin punya kultur yang berbeda dengan alumni dari kampus-kampus lain, tetapi saya yakin ada potensi besar dari alumni Maranatha untuk berkolaborasi dan memberikan bakti bagi Universitas Maranatha, bagi komunitas alumni itu sendiri, dan juga lebih luas bagi masyarakat. Sukses bagi Universitas Kristen Maranatha, dan juga sukses bagi alumni Universitas Kristen Maranatha. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Malinda. Saya alumni program studi manajemen angkatan 1995. Sungguh berkesan dan juga berkat luar biasa saya mulai belajar manajemen, karena dalam manajemen saya mempelajari keuangan, pemasaran, operasional, sumber daya insani, dan juga kewirausahaan. Dan itu juga jadi bekal saya untuk boleh berkiprah di Universitas Kristen Maranatha selama lebih dari 20 tahun. Banyak kesempatan yang diberikan oleh Universitas Kristen Maranatha untuk saya untuk boleh berkembang, boleh maju. Marilah kita bersama-sama maju dan senantiasa menerapkan nilai-nilai integrity, care, and excellence. Dan biarlah untuk program studi manajemen menjadi program studi yang maju, berkembang, berkualitas, dan menjadi center of excellence. Halo sahabat-sahabat alumni Maranatha. Nama saya Dr. Teresia Monica Raharjo. Orang-orang sering memanggil saya Dokmo. Saya adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha angkatan 1990. Kesan saya selama menjadi mahasiswa di FKUKM adalah semuanya asik. Yang penting, kita berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Pesan saya bagi seluruh alumni Maranatha adalah be yourself, jadilah diri kita sendiri. Jangan pernah membatasi pikiran kita. Selalu kreatif dan jangan hanya out of the box, tetapi no box. Salam bagi seluruh alumni Maranatha. Dokmo. Hai, nama saya Rizat Wijoyo. Saya alumni Teknik Industri Maranatha tahun 2000. Kesan-kesan saya sebagai alumni, konsistensi dan disiplin adalah kunci sukses buat kita semua. Dan saya rasa Maranatha telah mendidik kita untuk menjadi orang seperti itu. Pesan-pesan saya untuk alumni, teruslah menjaga integritas dengan membangun reputasi yang baik. Peduli dengan sekitar kita, dan yang paling penting, teruslah menciptakan karya-karya terbaik buat bangsa dan negara kita. Terima kasih. Halo Maranation, saya Francis Anderson Kojungian. Sebagai alumni Magister Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi, kami merasa bangga menjadi bagian dari komunitas ini dan bangga juga menjadi tergabung dalam komunitas alumni Universitas Kristen Maranatha. Menjadi alumni sebuah kebanggaan bagi kami karena banyak hal yang kami dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Maranatha, hal-hal positif yang kami dapatkan, dan nilai-nilai pembelajaran yang diberikan para dosen-dosen selalu menjadi impact yang positif untuk kami. Dan kami bersyukur Fakultas Teknologi Informasi menyediakan sarana-prasarana pembelajaran yang sangat memadai untuk kami bisa belajar dengan maksimal dan didukung dengan SDM yang unggul
di mana dosen pengajar selalu memberikan materi-materi yang terupdate, relevan dengan kondisi kekinian saat ini, sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri, dan fasilitas-fasilitas berupa laboratorium komputer dan jurnal untuk kami mempublikasikan karya kami disediakan oleh universitas. Jadi selama kami mengikuti perkuliahan, kami merasa sangat terkesan. Semoga Fakultas Teknologi Informasi semakin jaya, makin banyak alumni-alumni yang berkualitas yang boleh dilahirkan dari universitas ini. Maju terus Maranatha, sukses dan tetap mempertahankan nilai integrity, care, dan excellent. Kita Maranatha. Halo rekan-rekan alumni Maranatha, nama saya Dione, alumni Sastra Inggris tahun 2003. Menurut saya, kampus Maranatha merupakan tempat yang sangat baik buat mahasiswanya untuk bertumbuh. Selain mendapatkan ilmu yang mendalam, kami diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkreasi dan juga berkarya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Saya masih ingat betapa serunya ketika terlibat dalam pementasan drama musikal Fakultas Sastra. Dan juga betapa semangatnya saya waktu bergabung bersama Voice of Maranatha untuk melayani kampus dan gereja-gereja. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut sedikit banyak telah memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya ketika menjalani dunia pekerjaan pada saat ini. Saya sangat bersyukur pernah menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Kiranya saya dan juga alumni di luar sana, kami mampu menjadi alumni yang berdampak serta membawa nilai dan juga semangat positif untuk terus dan mau mengembangkan diri. Sekian dari saya, terima kasih. Semangat selalu, Tuhan memberkati. Hai rekan-rekan alumni, apa kabar? Saya Erwin, alumni FSRD Angkatan 2003. Kesan saya sebagai alumni tentunya sangat bangga karena memiliki alma mater yaitu Universitas Kristen Maranatha yang terus berkembang menjadi yang terbaik. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Universitas Kristen Maranatha memberikan banyak ilmu sebagai modal saya di dunia kerja. Dan pesan saya untuk alumni FSRD, yuk kembali ke alma mater kita, Universitas Kristen Maranatha. Mari kita berikan ilmu kita yang kita dapat di luar, di dunia kerja, kepada adik-adik kita yang saat ini sedang berkuliah. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Halo para alumni, perkenalkan nama saya Anton Sutandio, alumni program studi Sastra Inggris angkatan 1993, dan saat ini saya menjabat sebagai dekan Fakultas Bahasa dan Budaya. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan pilihan Anda pada Universitas Kristen Maranatha sebagai tempat bagi Anda untuk mengembangkan talenta dan potensi Anda semua di dalam bidang yang Anda pilih. Semoga semua pengalaman yang Anda dapatkan selama studi di Maranatha dapat membantu Anda dalam mencapai apa yang Anda cita-citakan. Dan kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UKM dan merupakan salah satu upaya pelayanan Maranatha sebagai alma mater untuk alumni sekaligus upaya untuk selalu terhubung dengan semua alumni Universitas Kristen Maranatha. Dimanapun Anda dan seberapa lamanya pun Anda sebagai alumni, Anda selalu merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Jadi sebagai seorang alumni, saya berharap bahwa kegiatan kali ini dapat terus menguatkan jejaring kita sebagai sesama alumni dan sebagai keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Sebagai akhir kata, saya hendak mengucapkan selamat mengikuti acara ini dan yang pasti seru, dan saya doakan supaya Anda semua sukses dalam karir Anda di masa depan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman alumni, saya dengan Kalandra atau yang biasa dipanggil dengan Andra. Saya adalah alumni Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2015. Perasaan saya menjadi alumni FKG Maranatha tentunya sangatlah bangga dan senang sekali, namun bercampur dengan rasa tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan nama baik FKG Maranatha itu sendiri. Sehingga pesan saya untuk teman-teman, mari kita pertahankan bahkan tingkatkan nama baik FKG Maranatha
Dan saya berdoa agar teman-teman sudah mencapai harapannya, cita-citanya, atau bahkan suksesnya di bidangnya masing-masing, terutama untuk teman-teman saya di Fakultas Kedokteran Gigi. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Halo rekan-rekan alumni, nama saya Insinyur Denny Reginus Suryana. Saya alumni Fakultas Teknik Angkatan 1985. Kesan-kesan saya menjadi alumni Maranatha, saya bangga bahwa lulusan Maranatha tidak kalah bersaing dengan lulusan kampus lainnya. Dan pesan-pesan bagi alumni Maranatha, jangan pernah merasa minder atau kalah bersaing dalam dunia kerja. Selalu kerjakan yang terbaik dan mau aktif, kalian pasti bisa. Terima kasih dan sukses bagi alumni Maranatha. Juara. Halo teman-teman semua, saya Josimar Saragi, alumni Fakultas Psikologi Maranatha Angkatan 2004. Untuk kesan-kesannya selama menjadi alumni, tentunya semua pembelajaran dan juga materi-materi saat masuk kuliah tentunya sangat berguna di dalam pekerjaan saat ini. Selain itu juga untuk pembinaan mental dan spiritual saat zaman kuliah tentunya sangat berguna sekali di dalam melaksanakan pekerjaan saat ini. Pesan-pesan saya untuk semua alumni Maranatha, semoga sukses selalu, tetap menjadi berkat dimanapun berada, dan juga tetap sukses. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Para sahabat, alumni Universitas Kristen Maranatha, salam sehat. Senang hari ini diperkenankan untuk bersua dengan para sahabat. Kendati semua berlangsung secara virtual, akan tetapi berjumpa dengan para alumni yang hebat adalah satu kebanggaan. Saya Pendeta Hariman Andre Patianakota. Saya bertugas sebagai pendeta di Universitas Kristen Maranatha sejak tahun 2018 yang lalu. Jadi kurang lebih baru 3 tahun. Akan tetapi saya sangat senang karena di kampus ini ternyata tidak hanya kapasitas intelektual seseorang yang dibangun, tetapi juga dibangun yang namanya karakter, yang berbasis pada 3 core value kita yang sangat-sangat luar biasa. Integrity, care, excellent. Dan saya yakin para sahabat tentu memiliki dan menghayati core values tersebut. Dan core value ini menjadi kekuatan kita untuk hidup di tengah-tengah kehidupan sosial yang berubah cepat. Kita sudah ada di era industri 4.0. Era ini mendorong kita untuk tumbuh dengan inovasi, dengan kreativitas, dan core value excellent memacu kita untuk terus berinovasi dan berkreasi. Dan satu nilai yang penting, integrity, mendorong kita untuk memupuk kualitas diri yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Menurut saya, integritas itu tak tergantikan oleh industri 4.0. Malahan dalam
era saat ini semakin dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang handal tidak hanya punya kecakapan intelektual atau visi yang tajam. Lebih daripada itu, dibutuhkan integritas dan tentu saja care, kepedulian yang didasari oleh kasih untuk melayani dengan hati. Tuhan memberkati, semoga semua yang mengikuti acara ini diliputi oleh sukacita dan kebahagiaan. Salam integrity, care, excellent. This is the city of the creators. Bandung. One of the largest cities in Indonesia, a creative city which has generated millions of innovations. Here, young men and women were born. They who made a breakthrough and are pride of Indonesia. We are here to shape the young men and women to unleash their potential. Maranatha Christian University. Since 1965, we serve and educate young generation to have a vision and inspire others. Here, we make sure to have a complete support system to strengthen and support the learning process and atmosphere for the young generations to create great stories. With 9 faculties and 28 study programs, we instill value, build character to create positive impact to the world. We continue to establish national and international relationships in academic and industrial field, in research and comparative studies to ensure you to have the best learning experience here. In order to compete both nationally and internationally, we need exceptional human resources, and Maranatha Christian University is determined to produce exceptional graduates with character and integrity and who strive for creativity and excellence. We choose to inspire the world and to inspire you, so that you can inspire others.
Selamat datang di acara Maranatha After Campus Fest 2021. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua dimanapun kita berada. Wow. Selamat datang teman-teman yang sudah bergabung di dalam Zoom dalam rangkaian acara kita hari ini. Bagaimana keadaan teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan untuk teman-teman juga yang sedang melakukan aktivitas di luar rumah, semoga tetap mematuhi semua protokol kesehatan. Betul yang sudah sekali tentukan. Luar biasa sekali kita bisa berkumpul bersama-sama nih ya, kok alumni Universitas Kristen Maranatha, walaupun dalam bentuk virtual, tapi kekeluargaannya tetap ada ya, kok ya. Pastinya. Baik, sebelum mulai acara nih, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, walaupun udah lama kenal tapi gak sayang-sayang kok. Aduh, semoga itu bukan pengalaman pribadi ya, Sabias ya. Udah. Baik, perkenalkan nama saya Raden Safira Destiana. Saya merupakan alumni program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha angkatan 2017 dan rekan saya Julian Todinata, saya juga alumni dari Universitas Kristen Maranatha, saya angkatan 2013 dan saya memilih jurusan Fakultas Bisnis dengan jurusan manajemen. Wow. Dan hari ini kita berdua akan memimpin ya rangkaian acara dari awal hingga akhirnya di kesempatan kali ini. Baik, kok gimana kalau kita buka acara ini dengan pantun? Biar semangat 45. Wow, pantun yang membawa semangat 45. Betul. Itu pasti sudah dipersiapkan spesial oleh Safdes ya. Silakan Safdes, boleh bacakan pantun di kesempatan kali ini. Masak air biar matang. Cakep. Kumpul alumni di hari Jumat yang berbahagia. Kepada para hadirin yang cantik dan ganteng, selamat datang dan selamat bernostalgia. Wow, luar biasa. Dan pantun ini juga sesuai dengan tema kita ya. Bernostalgia. Di mana acara hari ini bernostalgia. Kita akan sedikit mengenang masa-masa kita berkuliah di Universitas Kristen Maranatha. Kalau nanya Safdes sendiri nih ya, momen yang membuat Safdes sedikit bernostalgia ini momen-momen apa nih di Maranatha? Oh, tentunya kalau buat aku sih kok jajanan di Universitas Kristen Maranatha yang banyak banget. Salah satunya di Gerbang 5 nih ya, aku kangen banget jajan telur gulung gitu kok, tahu bulat, cimol dan kawan-kawan. Luar biasa ya teman-teman yang harganya murah meriah tapi enak banget gitu ya. Kalau aku sendiri, aku akan bernostalgia di mana aku akan sering nih naik lift buru-buru karena ngejar jam kelas, karena mepet gitu ya. Dan saat datang ke lift ternyata liftnya penuh. Nah untung belum covid waktu itu jadi bisa dempet-dempetan gitu ya. Tapi walaupun sesempit itu akhirnya sering gak dapat jatah nih. Akhirnya harus naik tangga. Pernah ngalamin lah Zafdes? Pernah, jadinya olahraga sebelum kelas. Gitu. Kan ini ngantri lift ya kalau kalau aku tuh ngantri fotokopi di DSU kok. Aduh iya ya. Banyak banget fotokopian yang ditaruh oleh para dosen di DSU ya. Kita harus ke sana dan kita akan cukup ngantri, cukup panjang gitu ya. Panjang ya. Nah kalau udah ngantri, perut lapar biasanya akan ke sebelahnya nih. Food court. Food court. Ada Eureka, kita nongkrong di sana bareng teman-teman. Ataupun kita nongkrong di taman yang disediakan oleh Maranatha. Salah satunya ada Taman Eden. Taman Eden ya, nongkrong-nongkrong. Adem di sana. Ngadem. Oh, enggak hanya di taman kok, tapi kita juga bisa ngadem di perpustakaan kita yang keren itu kok. Waduh, ber-AC, seger. Kebanggaan kita ya. AC-nya buat apa nih, tidur? Bener. Nunggu kelas kok. Nunggu kelas ya, sambil belajar berarti ya. Itu pasti banyak banget momen-momen yang berkesan untuk kita sama-sama jalani di Universitas Kristen Maranatha. Dan mungkin cerita yang kita ceritakan tadi hanya sedikit ya. Nah, kita butuh teman-teman untuk bercerita lebih banyak lagi agar lebih lengkap cerita nostalgia di hari ini. Caranya mudah sekali. Silakan teman-teman yang sudah bergabung tulis di kolom komentar apa aja sih momen-momen yang membuat kita bernostalgia berkuliah di Universitas Kristen Maranatha. Dan katanya ada hadiah ya, Safdes ya? Betul banget kok. Nah, buat rekan-rekan alumni silakan menyapa-nyapa nih ya teman-temannya di kolom komentar. Nah, buat rekan-rekan alumni silakan menceritakan pengalaman nostalgia di Maranatha yang unik. Nanti kita akan pilih ya kok, ada 5 untuk cerita gokil nanti kita akan bacakan. Ada hadiah dong pastinya. Wih, itu dia ya. Jadi hari ini acara yang berlimpah hadiahnya ya. Salah satunya tadi bagaimana menulis di kolom komentar saya dapat hadiah. Betul. Tapi juga kita akan berikan hadiah momen-momen kita akan melihat unit kegiatan atau berbagai lembaga juga akan perform di kesempatan kali ini. Salah satunya tadi yang dibuka di awal ya. Betul. Ada Maranatha Christian University Choir. Di mana ini teman-teman alumni yang mungkin sudah sangat sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Tapi mau menyempatkan hadir tempat ini, mau berkontribusi untuk acara hari ini. Terima kasih kami ucapkan ya. Nah kok ada reminder untuk rekan-rekan alumni ya. Nanti di akhir acara kita akan ada link evaluasi yang harus diisi berupa presensi dan sertifikat.
Jadi jangan lupa diisi, nanti untuk linknya akan dikirimkan di kolom komentar gitu kok. Oke, dan rasanya semua sudah siap ingin langsung memulai acara kita hari ini ya. Baik. Kita akan mulai dari apa nih, Safdes? Nah, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya bila kita membuka acara ini dengan doa ya kok, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Doa pembuka akan dibawakan oleh Ibu Sylvia SMM selaku Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada Ibu Sylvia, dipersilahkan. Kasihi dan kami hormati, sebelum kegiatan Maranatha After Campus Fest ini kita selenggarakan dan kita lakukan, kita akan memulai terlebih dahulu di dalam doa. Saya akan memimpin di dalam keyakinan iman Kristiani, yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena berkat, rahmat, pemeliharaan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sadari di dalam kondisi seperti sekarang ini, kami semakin diingatkan bahwa hidup ini adalah milik Engkau dan kami harus menghargai setiap momennya dengan ucapan syukur dan mendekatkan diri kami di dalam pimpinan dan penyertaan kasih-Mu. Pada hari ini pun kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena acara yang baik yang akan sebentar lagi kami nikmati akan telah dipersiapkan oleh teman-teman panitia. Kami rindu bahwa acara ini dapat memberikan satu jalinan komunikasi hubungan yang baik antara Universitas Kristen Maranatha dengan alumninya dan juga hubungan antar sesama alumni. Kami rindu bahwa melalui kegiatan ini, rekan-rekan alumni dapat semakin terhubung dengan kampusnya dan saling dapat memberikan manfaat dan membangun di dalamnya. Kami percaya kegiatan ini Engkau sendiri yang berkarya atasnya dan kami semua yang menikmatinya dapat memperoleh manfaat. Kau yang juga sertai para rekan-rekan alumni dalam berbagai profesinya, kiranya tangan penyertaan Tuhan jugalah yang memimpin langkah mereka. Kami terus menyerahkan setiap pribadi alumni kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang pakai mereka secara luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara Maranatha After Campus Fest ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah kami semua boleh menikmati acara ini dan kami semua boleh saling mengenal satu dengan yang lain dan kami semua boleh menikmati dan mendapatkan manfaat atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sylvia yang telah membuka acara ini dengan doa. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan selaku Rektor Universitas Kristen Maranatha kepada Prof. Insinyur Sri Widiantor, MSc PhD. Kami persilakan. Selamat sore rekan-rekan hadirin yang telah berada di acara Maranatha After Campus Festival. Saya ingin menyapa pertama-tama yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Maranatha, Bapak Insinyur Slamet Taslim, juga rekan-rekan alumni dan perwakilan Ikatan Alumni Maranatha yang kami kasihi. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Pertama-tama kita menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita semua kesehatan yang baik dan dalam pandemi ini senantiasa di dalam bimbingan Tuhan, di dalam lindungan Tuhan. Saya berterima kasih untuk Ikatan Alumni Maranatha yang sangat perhatian kepada Universitas Maranatha yang kita cintai bersama, dan acara ini
diselenggarakan untuk tentunya silaturahmi dengan para alumni melalui kolaborasi antara bidang pengembangan karir dan layanan alumni dengan rekan-rekan alumni Maranatha, serta memberikan apresiasi kepada para alumni yang telah berpartisipasi dalam Treasure Study 2021. Acara Maranatha After Campus Fest adalah rangkaian program after sales service bagi alumni yang kegiatannya antara lain terdiri dari pertama leadership webinar untuk alumni dengan tema How to Lead and Overcome New Season, dan akan ada persembahan dari rekan-rekan MCUC serta rekan-rekan alumni Voice of Maranatha, juga rekan-rekan alumni lainnya. Dan tidak kalah pentingnya, dalam acara ini juga akan ada beberapa informasi seputar layanan bidang pengembangan karir dan layanan alumni, agar kiranya rekan-rekan alumni semakin mengenal layanan ini. Harapan kami, saya mewakili rekan-rekan di universitas, relasi dan komunikasi antara rekan-rekan alumni dengan Universitas Kristen Maranatha dapat terjalin dengan lebih erat. Dengan demikian, silaturahmi dapat terus kita pelihara dan kolaborasi untuk kemajuan Universitas Kristen Maranatha antara universitas dan para alumninya terus dapat kita tingkatkan. Demikian sambutan singkat dari saya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian, bantuan para alumni kepada alma maternya, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Sri atas kata sambutan untuk acara Maranatha After Campus Fest ini. Setelah kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Rektor, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Wakil Rektor Kemahasiswaan Inovasi dan Kemitraan, Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT. Kepada Pak Krismanto, dipersilahkan. Yang saya hormati, Ketua Ikatan Alumni Maranatha, Pak Slamet, rekan-rekan alumni, dan perwakilan Ikatan Alumni Universitas Kristen Maranatha. Salam sejahtera buat kita semua. Saya dengan ini menyatakan begitu sangat gembira kalau hari ini kita boleh menyelenggarakan Maranatha After Campus Festival. Sebuah kegiatan yang diperuntukkan untuk para alumni. Saya yakin dan percaya bahwa Universitas Kristen Maranatha bisa berkembang begitu pesat tidak lepas dari prestasi dan kinerja para alumni. Oleh karena itu, izinkan kami, Universitas Kristen Maranatha, memberikan pelayanan untuk para alumni. Kami mau alumni boleh juga kita layani. Kita berikan event khusus, kita buat event khusus untuk para alumni supaya alumni bisa lebih attach dengan alma maternya Universitas Kristen Maranatha. Karena seperti yang tadi saya katakan, universitas ini menjadi besar karena alumninya. Oleh karena itu, mari para alumni kampus Maranatha tetap terbuka. Kami tetap membuka pintu untuk para alumni. Kami butuh feedback, kami butuh masukan, kami butuh kehadiran para alumni untuk membangun kampus ini bersama. Acara Maranatha After Campus Festival adalah sebuah acara yang kami buat khusus untuk alumni, ya, lewat leadership webinar, juga persembahan dari para alumni
dari alumni untuk alumni dan oleh alumni. Sehingga kita semua boleh kembali ke kampus dan kita semua boleh menjadi bagian di dalam keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Bagi saya, ketika Anda pernah belajar di Universitas Kristen Maranatha, seumur hidup Anda akan menjadi keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Selamat mengikuti acara ini, semoga acara ini bermanfaat untuk Anda dan membangun kecintaan lebih dalam lagi kepada alma mater Universitas Kristen Maranatha. Selamat mengikuti. Terima kasih. Terima kasih Pak Krismanto atas sambutan hangat yang telah diberikan. Baik, dan kalau kita bicara sekali lagi ya, Safdes ya, mengenai Maranatha After Campus Fest ini, tadi juga sudah disinggung nih ya dalam beberapa kata sambutan. Ini memang acara after cell service yang diberikan untuk teman-teman semua, teman-teman alumni yang diadakan secara online ya. Dan ini juga berkolaborasi nih dengan teman-teman perwakilan alumni yang diantaranya ada berbagai acara yang berkolaborasi ya. Apa aja nih Safdes? Nah untuk acaranya beragam sekali ya Ko ya. Mm-hmm. Ada inspiring webinar for alumni yang sudah dilaksanakan dalam berkali-kali ya Ko ya. Beberapa tahun terakhir ya. Bahkan acara hari ini juga ada ya. Betul. Nah, nanti kan kita ikuti bersama-sama. Lalu ya. Apa lagi nih, Safdes? Nah, ada undian hadiah Treasure Study tahun 2021. Oh. Wah, ini banyak banget hadiah yang akan dikirimkan untuk para penang. Lebih dari 100. Oh. Lebih dari 100? Lebih dari 100. Ada set alat makan. Wow. Terus ada headphone. Apalagi ya, kok banyak sih ada termos, terus ada cangkir, dan sebagainya. Bahkan ada voucher belanja juga. Betul, ya? Betul, ada voucher. Wah, itu semua akan kita berikan untuk teman-teman alumni yang sudah mengisi kuesioner ya sebelum acara ini berlangsung. Betul. Ya. Tapi pengundiannya akan kita lakukan nanti di akhir acara. Kita akan undi di acara kita sekarang. Lalu ada apa lagi nih, Sabri? Lalu ada informasi alumni peduli program Maranatha Student Care Fund ya atau MSCF. Ada informasi Maranatha Alumni Store yang bekerja sama dengan PT DSU Maranatha. Dan tidak kalah serunya lagi ada persembahan performance dari perwakilan alumni Maranatha. Nah sekarang juga ada ya kok di acara ini. Oh iya, dan nanti akan kita saksikan juga ya. Betul. Ini acara yang begitu lengkap sekali pastinya ya. Dan bukan hanya itu, Safdes ya. Kita juga akan memberikan informasi ini seputar bidang layanan alumni Direktorat Kemahasiswaan dan juga alumni. Baik yang sudah berjalan, yang sudah kita lakukan, maupun program ke depan ya. Dengan harapannya tadi yang dikatakan oleh Pak Krismanto juga, supaya teman-teman bisa terus up to date apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Kristen Maranatha. Betul. Nah, dan tanpa berlama-lama lagi, kita selanjutnya akan menonton bersama-sama. Ini informasi yang kita tayangkan dalam video. Ini ada layanan bidang karir dan alumni dan juga ada alumni store. Alumni nah, store. Mungkin untuk teman-teman yang alumni yang cukup lama nih ya, mungkin tidak familiar dengan namanya. Alumni store ini apa gitu ya? Yuk, kita akan sama-sama saksikan. Dan dalam video ini mohon boleh disimak dengan baik karena nanti akan berupa pertanyaan. Betul ya, nanti ya? Akan ada quiz ya. Wah, itu tuh, dia. Quiz dalam bentuk quizzes ya. Untuk linknya nanti akan dikirim di kolom komentar. Kita akan main game dulu ya, Ko ya. Betul, dan sesuai dengan kita bilang tadi, hari ini berlimpah sekali hadiahnya. Pastinya dalam quiz ini juga banyak sekali hadiah yang menanti teman-teman ya. Oleh karena itu simak baik-baik video ini dan dapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai Universitas Kristen Maranatha. Mari kita sama-sama saksikan, ini dia video. Halo rekan-rekan alumni, semoga kabarnya baik dan sehat. Perkenalkan, saya Merdita dari Pengembangan Karir dan Layanan Alumni Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kristen Maranatha. Saat ini saya sedang berada di gedung auditorium Universitas Kristen Maranatha. Ya, pada kesempatan ini kita akan menyimak bersama seputar informasi pengembangan karir dan layanan alumni yang akan dibawakan oleh Kak Sigit selaku Ketua Bidang Pengembangan Karir dan Layanan Alumni. Kepada Kak Sigit dipersilahkan. Informasi seputar bidang pusat karir dan layanan alumni Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kristen Maranatha. Yang pertama, website alumni.maranatha.edu. Mari bergabung bersama-sama rekan-rekan alumni lainnya dan dapatkan informasi menarik seputar webinar inspiratif, event yang menarik, benefit dari mitra Universitas Kristen Maranatha, khusus alumni Maranatha. Berikut adalah web alumni.maranatha.edu. Kedua, Maranatha Virtual Career Days.
virtual job fair bagi alumni Maranatha dan masyarakat untuk menemukan pekerjaan. Dilaksanakan 1 tahun 2 kali, sebulan sebelum pelaksanaan wisuda. Alumni yang ingin terlibat sebagai job seekers atau perusahaan pencari kerja, silakan menghubungi email karir.center@maranatha.edu, Instagram @karir.maranatha.edu, website karir.maranatha.edu. Berikut adalah kegiatan Maranatha Virtual Career Days yang pernah dilaksanakan di Universitas Kristen Maranatha secara online. Ketiga, Alumni Sharing Session. Wadah bagi para alumni untuk dapat saling berbagi tips yang menarik seputar lingkungan pekerjaan ataupun nilai-nilai hidup yang inspiratif dan bermanfaat bagi sesama alumni. Berikut adalah kegiatan Alumni Sharing Session yang pernah dilaksanakan di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kristen Maranatha. 4. After Sales Service Program. Webinar ataupun pelatihan yang diselenggarakan untuk memperlengkapi para alumni dengan soft skills dan informasi yang relevan dengan kondisi saat ini. Berikut adalah kegiatan After Sales Service Program yang pernah dilaksanakan di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kristen Maranatha. 5. Tracer Study dan Survey User. Tracer Study, studi yang dilaksanakan untuk menelusuri kondisi pekerjaan dan pendidikan lanjut para alumni pada tahun kelulusan tertentu sebagai bentuk feedback bagi universitas. User Survey, jejak pendapat yang dilaksanakan kepada perusahaan untuk mengetahui kondisi pekerjaan alumni pada perusahaan tersebut sebagai bentuk feedback bagi universitas. 6. Career Talk. Talk show untuk membahas latar belakang sebuah perusahaan dan kemungkinan job position yang tersedia pada perusahaan tersebut dengan narasumber dari perusahaan yang bersangkutan. Berikut adalah kegiatan Career Talk yang pernah dilaksanakan di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kristen Maranatha. 7. Maranatha Alumni News. Terbit 1 bulan sekali, berisi tentang liputan seputar kegiatan layanan alumni maupun pusat karir yang sedang berjalan, juga berisi cuplikan narasi inspiratif dari para alumni. Berikut adalah Maranatha Alumni News yang pernah terbit di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kristen Maranatha. 8. Maranatha Alumni Peduli. Aksi donasi alumni yang dilakukan untuk menolong adik-adik mahasiswa agar tidak putus kuliah karena kendala biaya, yang dikelola melalui dana pinjaman Maranatha Student Care Fund. Rekan-rekan alumni dapat memulainya dengan Rp10.000 loh. Berikut adalah poster informasi untuk Maranatha Student Care Fund. Rekan-rekan alumni silakan menghubungi kami melalui website, email, Instagram, ataupun WhatsApp. Terima kasih. Oke, demikian informasi seputar pengembangan karir dan layanan alumni Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Terima kasih atas atensi rekan-rekan alumni. Saya Merdita, undur diri dan sampai jumpa. Halo, teman-teman alumni Universitas Kristen Maranatha. Perkenalkan, nama saya Andre Alamsyah. Kebetulan saya adalah pengelola Maranatha Alumni Store atau Maranatha Store, dikenal juga kalau di lingkungan universitas adalah M-Store. Jadi M-Store ini adalah kerjasama antara Koperasi Gatra Maranatha dengan PT Dana Maranatha Sejahtera Utama. Didirikannya M-Store ini adalah pertama untuk menunjang setiap kebutuhan teman-teman yang ada di kampus, mahasiswa, alumni, dan lain-lain. Barang-barang yang dijual adalah barang-barang minimarket, dan yang paling hebatnya adalah merchandise Maranatha. Merchandise Maranatha ini adalah produksi dari, oleh, dan untuk segenap warga Maranatha termasuk teman-teman alumni semua. Dan di sini kami ingatkan juga kalau misalkan teman-teman alumni Universitas Maranatha membeli di M-Store, berarti Anda telah berkontribusi untuk membantu teman-teman kita yang di MSF. MSF itu adalah Maranatha Student Care Fund. Jadi untuk membantu teman-teman kita, adik-adik kelas kita yang tidak mampu. Dengan mendukung MSF ini, kami berharap banyak adik-adik alumni kita, adik-adik Maranatha kita juga yang diberkati, dan semoga dengan kita memberkati mereka, mereka juga dapat memberkati generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih. Untuk pemesanannya, teman-teman alumni bisa hubungi kontak di bawah ini atau masuk juga ke link Shopee di bawah ini. Terima kasih. Thank you.
Wow, itu dia dua video yang baru saja kita saksikan ya Sabdes ya. Luar biasa sekali. Ini kalau aku boleh sedikit menyimpulkan ya, ini menunjukkan bahwa Universitas Kesemaranata itu ingin terus berinteraksi dengan para alumninya ya. Jadi dengan program-program yang tadi dihadirkan ini menunjukkan bahwa ayo kita harus selalu dekat, kita tidak boleh putus hubungan dan harus ada komunikasi yang baik antara alumni dan juga Universitas Kesemaranata. Membangun kekeluargaan ya. Itu dia. Kalau Sabdes sendiri tadi melihat video-video tayangan seperti apa tadi? Tadi aku sempat lihat ini loh kok, yang Maranatha Alumni Store. Oh, yang di bawah tuh ya, yang di lantai satu. Itu luar biasa sekali kebantu sih kok. Apalagi kan sering kita kerja kelompok sampai malam. Mm-hmm. Terus aku langsung lari ke Maranatha Store untuk beli pop mie. Wow, itu pengalaman pribadi betul. Ya. Bahkan ada ini loh kok, tadi ada yang jual baju ya uh-huh. di situ. Temanku ada yang bajunya kena susu coklat jadi kotor, langsung beli baju di bawah. Luar biasa, bermanfaat sekali ya store-nya. Betul. Ya. Jadi sekarang gak usah belanja-belanja lagi, mahasiswa keluar dari Maranatha, di dalam sudah semua disediakan gitu ya. Mantap. Luar biasa, yuk sekarang waktunya kita sesuai dengan janji kita akan bermain games ya. Dari video yang kita saksikan tadi banyak sekali informasi ya. Betul. Informasi tadi jangan cuma untuk main games saja tapi memang bermanfaat untuk kita semua ya. Betul. Tapi akan jauh lebih bermanfaat lagi karena kita akan bermain games. Seperti apa Sabdes gamesnya? Nah jadi ini rekan-rekan alumni ya, tadi kita sudah menonton videonya. Nah sekarang kita tinggal main quiz yang dalam bentuk platform quizzes ya. Untuk linknya kita kirimkan di kolom komentar ya. Kita akan memilih 20 pemenang nih kok. 20 pemenang ya. Tercepat dan terbenar ya. Nanti wow. kita sambil lihat juga kita akan pandu untuk acaranya. Baik, kalau seperti itu kita langsung saja ya. Untuk langsung mengajak teman-teman bisa mendaftarkan dirinya di quizzes. Di mana tadi yang katakan Sabdes adalah linknya sudah tersedia di kolom komentar. Dan saat teman-teman memasuki quizzes itu nanti akan diminta username ya Sabdes ya. Betul, ada username. Nah mohon teman-teman semua untuk mengisi username-nya dengan nama asli ya. Ya. Nama asli dan juga teman-teman bisa menyertakan angkatan tahun teman-teman masuk di Universitas Kesemaranata. Betul, sebagai ya. Contoh Safira 2017 nih yang untuk username-nya. Atau aku Julianto 2013 gitu ya. Betul. Jadi tapi kalau kita lihat ada yang bergabung nih, Safdes. Nah. Walaupun belum, ada yang MM. Nah kalau bisa jangan seperti itu ya. Nah yang paling benar sudah ada nih ya, ada Yelin 2017. Nah ya, buat teman-teman yang belum bergabung kami undang segera bergabung. Kalau teman-teman yang tidak bisa mengklik link di kolom komentar, teman-teman bisa masuk ke dalam web dari Squishies dan mengisi enter atau kode bermainnya itu adalah 698135. Nah, di sini kita bisa lihat ya, banyak sekali teman-teman yang bermain dari angkatan 2003, 2006. Ada apa lagi nih? Sabdes. 2002 tadi, wah. Ada yang mengisi NRP-nya. Kau masih ingat enggak sama NRP? Aku masih ingat ya. Aku masih ingat, aku 1352055. Oh, kalau Julianto mau tahu gak NRP aku berapa? Kamu berapa, Sabdes? NRP aku angka cantik nih, 1752222. Duanya 4 kali. Enak loh kok kalau misalkan ke perpustakaan. Kan ditanya tuh ya NRP-nya. D, NRP isi, ya. 1752222. Oh, jadi mudah ya untuk menjawab ya. Nah. Wah, bahkan Pak Sunjoyo ikut bermain ya. Ada Pak Sunjoyo tahun angkatan 1992. Wah, menarik sekali ya. Ini dari berbagai angkatan ya. Ini kalau diibaratkan ada ujian, tapi ujian pesertanya adalah berbagai angkatan ya. Ini menarik sekali ya. Rasanya sudah tidak sabar, tapi kita kasih waktu ya, 1 menit terakhir ya. Hmm. Untuk teman-teman bisa segera bergabung, karena setelah 1 menit ini kita akan tutup dan kita akan langsung bermain bersama-sama di kesempatan kali ini ya. Ini udah gak sabar ya, Pak ya. Pokoknya pertanyaannya tadi sesuai dengan video-video ya, Pak ya. Iya, dan kalau bisa menyertakan nama dan juga angkatan, nanti kita akan lihat ya, pemenangnya ini lahir di angkatan berapa nih. Nah, ini menarik banget untuk ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan juga gak akan sesusah mata kuliah metode penelitian, Pak ya. Enggak deh. Ya pasti, sesuai janji kita ya. Pertanyaannya adalah seputar video yang baru saja kita saksikan ya. Yuk, silakan. Apakah masih banyak sekali ya? Ini tidak berhenti-berhenti ya. Ada 2018 nih ya, yang belum alumni juga ikut. Wow. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan bergabung untuk acara malam ini. Dan kalau kita lihat ini gak berhenti-berhenti, bertambah terus ya Sabdes ya. Betul. Wow, ayo ini akan sangat seru sekali nih ya. Dan pastinya sekali lagi yang kita katakan yang akan mendapatkan hadiah ada 20 orang yang beruntung dan menjawab dengan cepat dan juga tepat itu ya. 20. Jangan sampai cepat tapi salah. Nah, ataupun tepat tapi lama. Jangan sampai seperti itu ya. Baik, kita hitung mundur saja mungkin Safres boleh ya. Boleh. Kita hitung mundur dalam 10, 9,
5, 4, 3, 2, 1. Mari kita bermain squeezes bersama-sama di kesempatan kali ini. Oke. Kita sambil nunggu nih ya kok. Kita lihat. Pasti seru banget. Nanti muncul nih di sini. Kita tidak bisa melihat list pertanyaannya ya. Tapi wah Pak Sujoyo. Pak Sujoyo menjawab dengan sangat cepat ini ya. Ini luar biasa nih ya. Belum ada kan Safdes ceritanya pembicara yang dapat hadiah juara. Iya benar. Nah, apakah Pak Sujoyo akan membuat rekor baru di kesempatan kali ini? Kita sama-sama saksikan ya. Ada Yordan dari angkatan Keziana, 2010. Mimpin. Wow, lalu ada apa lagi? Dari angkatan 2018 juga tidak mau kalah. Angkatan-angkatan baru juga terus mengejar ya. Ada Keziana F. Wah, tapi sayang sekali tidak menyertakan angkatan. Kita tidak tahu di angkatan berapa ya. Aku ada tuh kok, Nikita 2017. Wow, luar biasa ya. Sudah ada 5 pertanyaan yang langsung dijawab cepat sekali. Wah, ini ya. Wah, ini ada poinnya juga nih kok. Siapa? Keziana F, poinnya 4310. Wow. Ada apa lagi nih kalau kita baca ya. Stefani Monica ada di posisi kedua. Yordan dari angkatan 2010 juga. Wah, turun peringkatnya. Oh ini, ada yang menyusul. Wah, kita lagi komentator bola nih kok. Menyusul, terkena tiang gawang. Gol. Wah. Keziana hampir menyelesaikan permainannya kalau kita lihat ya. Wow, tampaknya ada Messi yang menyusul. Menyusul nih Nikita. Wow, Nikita menjadi top one. Wah, kita lihat ada Sugar Bunny. Siapa itu Sugar Bunny ya? Bentar, bukan Sugar Daddy ya kok. Oh, Sugar Daddy. Apakah ini nama aslinya ya? Ada juga nama Patricia Sinaga yang masuk ke top 6 ya. Angkatan 2016. 2010 ada tuh kok di peringkat ketiga, Yordan. Wow, di peringkat 5 juga ada Roma Hutagalung, angkatan 2006 ya. Ada Agnes Kristiara, angkatan 2011. Wow. Luar biasa sekali. Kita masih menantikan ya, siapa saja yang kemungkinan kemana. Ada nama baru nih, Safdes, ada Lea dari angkatan 2004. Wow, mantap banget. Itu nih kita masih memimpin di posisi pertama. Dan jangan khawatir, yang kita cari ini 20 pemenang ya, Safdes ya. Jadi kalau teman-teman masuk dalam ranking 10 besar juga dapat hadiah. Jadi luar biasa, ayo kejar terus teman-teman. Ada juga Cindy Lestari angkatan 2016. Masuk ke top 6 tiba-tiba ya. Tadi namanya tidak ada, sekarang tiba-tiba masuk ke dalam top 6. Kita lihat bersama-sama. Ada juga apalagi Patricia Sinaga angkatan 2016. Ini jangan-jangan semua yang di atas ini sudah menjawab, Safdes. Tapi hanya menjawab benar 7. Jadi ada yang terkecoh 3 jawaban ya. Oke, kita nantikan apakah sudah selesai semuanya, soalnya tidak ada pergerakan nih Safdes ya. Iya, betul ya. Sepertinya sudah ya panitia ya. Coba kita lihat. Kalau memang sudah, apakah kita cek dulu dari permainan apakah tiba-tiba ada yang menyusul kembali. Kalau tidak ada, kita akan langsung melihat inilah yang akan mendapatkan hadiah di kesempatan kali ini. Kita akan akhiri saja. Oke, kita akan akhiri games kita kali ini. Wow. Dan selamat untuk 3 besar. Kita akan berikan apresiasi. Ada Kak Yordan dari angkatan 2010. Wih. Ada Keziana F. Dan juara pertama kita, Nikita. 2017. Waduh, di angkatan aku. Wah, seru banget ini. Ini ada luar pemenang biasa, lainnya. Ya. Ini nama-nama pemenang juga. Dan walaupun tadi kita membacakan hanya top 3-nya gitu ya. Kita bisa lihat kita akan memberikan hadiah untuk 20 ya teman-teman. Wah, kita yang beruntung. Banyak ya. Dimana ada Nikita, ada Keziana, Yordan, ada juga Nesi, ada juga Roma Hutagalung, Cindy Lestari, Patricia Sinaga, Eni Prayogo, Lea, dan Agnes Kristiana. Terus ada Elbera, Laurentius, Sugar Bunny, ada dari Anton. Ada Gilbert, wah Gilbert ikut ini. Yudiana, ada Feni, Talita, ada Stefani, Monica. Terus kita lihat lagi, tadi ada Messiana, Retno, Meliana, dan SRBKTY. Ada satu lagi. Dioni, wow. Oke, selamat sekali lagi kepada pemenang yang
Oke, ini ada yang kelas main 20 juga. Tipis nih ya. Tipis sekali ya. Ini namanya Ece. Oke, sekali lagi selamat buat teman-teman semua yang sudah bermain bersama dengan kita ya. Seru sekali ya. Ini bagaimana menunjukkan bahwa seandainya kita bisa lakukan acara ini offline akan jauh lebih menyenangkan sebenarnya ya. Jauh lebih menyenangkan. Tapi pastinya kita lakukan ini juga tidak kalah menyenangkan seperti yang kita lakukan tadi ya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang 20 yang akan mendapatkan hadiah di kesempatan kali ini, dan yang memenangkan pertandingan ya, mohon dapat mengecek link komentar atau link kolom komentar ya, karena sudah kita sertakan nomor WhatsApp di mana nomor tersebut silakan teman-teman menghubungi kita dan memberikan informasi seputar nama teman-teman, jurusan, ada juga angkatan teman-teman beserta alamat rumah, karena nanti hadiahnya akan langsung dikirimkan ke rumah teman-teman semua. Iya betul ya. Jangan lupa untuk konfirmasi ya, karena ini hadiahnya untuk rekan-rekan yang memenangkan. Selamat sekali lagi untuk teman-teman kok semua ya. Abis ini kayaknya kita seneng kalau misalnya kita dengar-dengar performance gitu ya kok ya. Kayaknya ide yang bagus deh Sabres ya. Siapa nih kok? Kalau ngomongin Maranatha pastinya kita punya andalan unik kegiatan yaitu Voice of Maranatha. Voice of Maranatha. Kita akan sama-sama saksikan ya. Ini performance yang dilakukan dari jarak jauh di rumah-rumah masing-masing ya. Luar biasa. Tapi itu tidak menghambat kreativitas teman-teman semua yang membuat satu buah video special performance untuk kita semua di kesempatan kali ini. Terimalah persembahan performance dari Voice of Maranatha. Arise and shine and send the great king. Praise
Wow, video tadi membuat kita bisa sedikit bernostalgia ya. Yeah. Mengobati rasa kangen kita yang selalu menonton Voice of Maranatha di berbagai acara di Universitas Kristen Maranatha. Iya, yeah, betul banget kok. Terus dengan suaranya yang merdu ya. Tidak ada jarak di antara kita gitu. Walaupun itu virtual ya. Terima kasih pada Voice of Maranatha sudah menyempatkan waktunya ya. Walaupun bentuk recording tapi feels-nya sudah kerasa sampai sini. Luar biasa ya. Selanjutnya kita akan lanjut dalam rangkaian acara apa lagi nih, Safdes? Nah, setelah kita menonton tadi video dari Voice of Maranatha, sekarang kita belajar dulu yuk kok. Belajar? Iya, belajar. Tapi kalau yang belajar dengan pembicara kita tahu ini, gak usah takut, Safdes. Karena rasanya gak belajar. Ya, karena waktu akan berjalan dengan cepat tanpa terasa. Karena saya pernah mengalami masuk kelasnya, ya. Saya masuk kelas beliau itu sore ke malam, harusnya ngantuk, tapi enggak pernah ngantuk kok masuk kelas beliau, ya. Gitu ya, kok ya. Nah, jadi, kalau sampai sini punya pengalaman pribadi enggak ada pembicara kita? Untuk pembicara hari ini merupakan dosen wali saya, Niko. Dosen wali dari Safdes. Nah, mungkin teman-teman juga belum ada yang tahu nih ya. Kita akan bacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kita di hari ini. Nah, jadi sekarang kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai kepemimpinan ya, kepemimpinan. Kok ya, apa leadership biasanya. Wow. Ini pasti ada beberapa rekan-rekan alumni yang pernah diajar oleh beliau. Beliau merupakan Pak Sunjoyo Su, MSI. Nah, dengan judul webinarnya yaitu adalah How to Lead Through New Season. Wow, mantap banget ya kok. Nah, sekarang kita sambil baca profil pembicaranya terlebih dahulu. Beliau merupakan The John Maxwell Team Certified Coach, Teacher, Speaker, and Trainer USA. Beliau merupakan The John Maxwell Team Certified Mentorship Program USA. Dan John Maxwell Team DISC Certified Human Behavior Analyst Trainer USA. Lalu ada Habitude Strength Facilitator USA. Equip Certified Trainer. Dan beliau merupakan Assistant Professor of Leadership Maranatha Christian University. Dan sekarang beliau menjabat sebagai CEO Ganesha Kalpataru Satya. Wow. Berikan tepuk tangan dulu nih walaupun virtual. Kita sambut ini dia Bapak Sunjoyo. Halo, selamat malam Pak Sunjoyo. Selamat malam Julianto dan para sahabat alumni. Senang sekali bertemu dengan Anda. Selamat malam juga Safira. Halo, selamat malam Bapak. Tadi saya lihat Pak Sunjoyo ikutan squishies nih ya. Bapak sepertinya mengalah ya Pak ya. Bapak takut juara satu ya. Biasa kalau ada faktor U kecepatannya berkurang. Gitu ya Pak. Oke deh Pak. Tapi kalau tadi tidak menjadi juara, tapi pasti Bapak juara saat memberikan materi yang begitu luar biasa iya ya. Iya dong. Saya juga mau bernostalgia ya nih untuk belajar dengan Pak Sunjoyo. Jadi langsung saja ya. Kita beri waktu dan kesempatan Pak Sunjoyo dapat memaparkan materi di kesempatan kali ini. Iya. Terima kasih Julianto dan Safira. Bapak Ibu, sahabat pemimpin, saya panggil sahabat pemimpin Maranatha. Terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Pak Krismanto, kemudian kepada Pak Slamet sebagai Ketua Ikatan alumni, para panitia, dan mungkin ada mahasiswa di sini. Dan hari ini saya tidak ingin sebenarnya mengajar kepada Bapak Ibu, tapi hanya ingin berbagi saja. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, dengan senang hati, teman-teman silakan boleh masuk ke chat room, boleh ketik apa yang mau ditanyakan. Nanti ada satu sesi khusus, kita akan diskusi, mudah-mudahan menolong kita semua. Dan izinkan saya untuk boleh membuka slide saya, dan saya ingin kita sama-sama belajar. Saya ingin konfirmasi, Julianto, apakah slide saya sudah muncul, Kak? Sudah, Pak. Yes, terima kasih. Mari, teman-teman, saya mengangkat satu tema tentang how to lead through new season. Dan ini adalah isu yang sekarang kita sedang alami. Saya teringat ketika membangun Ganesha Kalpataru Satya pada tahun 2019. Itu di bulan Agustus. Dan menarik sekali, beberapa bulan kemudian langsung kena COVID. Dan apakah Anda tahu, sahabat pemimpin, banyak sekali orang-orang yang menerima layanan kami dari Ganesha Kalpataru Satya itu tidak siap untuk bisa menerima training secara virtual. Mereka masih terjebak dengan berbagai traditional approach, yaitu harus ketemu muka dan sebagainya. Padahal di tahun 2019, bulan Agustus, kami sudah mulai mempersiapkan kelas-kelas kami secara virtual. Kita siap, tapi orang-orang tidak siap. Dan saya ingin berbagi sedikit apa yang saya alami secara pribadi, dan mari kita sama-sama belajar apa saja
yang perlu kita persiapkan. Dan kita lihat beberapa fakta. Yang pertama, John C. Maxwell, mentor saya ketemu dengan beliau beberapa kali, dan saya datang ke Amerika hanya untuk bertemu dengan beliau di Orlando. Dan satu kali lagi saya menuju kepada Atlanta, Georgia untuk bertemu dengan beliau. Dan satu lagi yang saya bertemu, yaitu murid beliau, yaitu Dr. Tim Elmore. John katakan bahwa everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu itu bertumbuh, berkembang, dan terhempas, collapse, itu karena kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini sangat penting di dalam kehidupan kita, dan saya berharap sahabat pemimpin Maranatha dapat mengembangkan diri dari konteks kepemimpinan. Saya pribadi adalah associate professor di bidang kepemimpinan di Maranatha. Mengajar 22 tahun di Maranatha, kemudian 2 tahun terakhir ini saya izin untuk mengembangkan usaha. Mudah-mudahan bisa kembali, dan hari ini saya kembali ke Maranatha dan sangat sering dipanggil untuk kembali ke Maranatha. What do you think about crisis, turbulence, radical change, tough times? Itu pertanyaan. Ketika kita bicara tentang ini semua, banyak sekali orang-orang di luar sana ketika menghadapi ini adalah petaka. Sebenarnya dalam karakter Chinese, Wei Qi itu artinya dapat dipenggal menjadi dua. Wei Qi itu artinya krisis. Tapi krisis ini digabungkan dari dua karakter, yaitu dangers, bahaya, dan opportunity, kesempatan. Nah, tergantung ketika para sahabat pemimpin Maranatha mendengar Wei Qi, Anda masuk ke yang merah, yaitu dangers, atau masuk pada opportunity. Kemudian, pertanyaan yang sangat penting bagi kita sebagai seorang alumni dan para pemimpin Maranatha. Do you believe this new system is the best opportunity for us to show up? Apakah Anda meyakini bahwa new season ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menunjukkan diri kita sebagai seorang pemimpin? Yang kedua, how do you lead through new season? Bagaimana Anda memimpin? Dua pertanyaan ini yang akan menjadi dasar sharing saya. Sekarang saya akan mulai dari mindset tentang new season. Kita dihantam oleh COVID-19. Pandemi ini memporak-porandakan seluruh dunia. Bahkan tahun 2019 awal, orang tidak pernah berpikir bahwa kita akan mengalami masalah separah ini. Bertemu saja kita takut. Dan ketika ini terjadi, maka mindset pertama yang harus kita pahami dan kita terima suka tidak suka, bahwa krisis itu hal yang lumrah. Setiap hari, sahabat pemimpin Maranatha ketika bangun, maka sudah menghadapi krisis dengan berbagai derajat degree atau tingkatan dan variasinya. Dan kita mengalami krisis setiap hari. Sebenarnya krisis ini bukan hal yang besar. Dan kita tahu tentang krisis yang terjadi pada saat flu Spanish menghantam dunia. 2,5 juta orang meninggal. Dan itu juga terjadi di alam ini. Bahwa ini bukan sesuatu yang terlalu spesifik dan terlalu luar biasa. Biasa saja. Krisis itu biasa saja. Dan kita lihat ada satu studi yang dikumpulkan. Ini saya ambil dari WGRT. Di situ dilaporkan bahwa pada tahun 1918 itu yang meninggal di Amerika saja itu banyak sekali meninggal. Di seluruh dunia yang meninggal itu antara 50 sampai 100 juta. Kemudian ada seasonal flu. Itu sekitar 640 ribu orang yang meninggal. Kemudian coronavirus. Saya ketika ambil ini, saya lihat, oh, coronavirus yang meninggal sedikit sekali ya. Tapi jangan lupa, sahabat pemimpin, itu tahun 2020 Maret tanggal 13. Dan ketika saya cari lagi lebih dalam, ternyata konfirmasi kasusnya itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di dunia itu 250 juta dan di Indonesia 4 juta lebih. Yang meninggal di Indonesia ada 143 ribu lebih, kemudian di dunia yang meninggal lebih dari 5 juta. Ini yang terjadi. Vaksin kita lihat masih dalam proses. Ini saya ambil dari November tanggal 12, 2021. Ini adalah laporan dari WHO. Dan kita juga pernah mengalami yang disebut dengan monetary crisis.
krisis moneter yang terjadi. Dan kita lihat anjlok di dalam gambar itu sangat dalam sekali. Minus pertumbuhan ekonomi kita. Meskipun di tahun 2000 mulai pulih, 2019 mulai pulih. Dan situ ada gambar Pak Harto, dan Pak Harto juga tumbang di masa ini. Dan kita lihat, John katakan bahwa uncertainty is a leadership opportunity. Jadi ketika kita menghadapi ketidakjelasan, disitulah kesempatan kita sebagai seorang pemimpin itu show up. Nanti saya akan berikan tips bagaimana kita bisa show up. Saya tadi siang baru selesai memberikan training untuk kawan-kawan di BCA, dan tahun ini saya mendapatkan 30 batch, satu batch 3 hari untuk teman-teman di BCA memberikan training untuk Excelon 6 dan Excelon 5. Dan ketika mereka menghadapi uncertainty seperti ini, mereka jadikan itu sebagai kesempatan. Bahkan BCA bisa tampil sangat unggul di dunia perbankan dan mendapatkan satu tempat yang sangat tinggi, hampir merebut seluruh medali emas yang pernah diperlombakan. Bukan hanya untuk banking, dengan berbagai industri yang lain, dan mereka tetap pulang dengan medali-medali emas mereka. Luar biasa, mereka gunakan sebagai kesempatan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita menghadapi masa-masa sulit. Loh, kok bisa? Sahabat pemimpin Maranatha, pernahkah Anda membayangkan bahwa kenapa ya Anda ditempatkan di masa ini, bukan di masa sebelum COVID dan setelah COVID, tapi Anda ditempatkan di masa ini? Itu Tuhan punya rencana. Setiap kita selalu diciptakan dengan satu desain, ada rancangan Sang Khalik untuk kita, dan kita dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, krisis itu biasa kita semua mengalami, disebut dengan distracting. Dan ketika distracting terjadi, itu artinya apa? Kita ditarik untuk menjauh dari rencana yang ingin kita capai. Dan lebih khusus lagi, yaitu rencana Khalik, panggilan Khalik ke dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya punya keyakinan, setiap orang yang ada di sini, itu ada rancangan yang indah yang Tuhan telah persiapkan untuk kita semua. Dan kita ditarik untuk menjauh dari apa yang sudah direncanakan dan yang kita perjuangkan. Tetapi bersyukur, kita juga diperhadapkan dengan satu istilah disebut traction. Bukan hanya distraction. Traction itu menarik kita menuju kepada rencana Sang Khalik. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus tahu apa yang menjadi panggilan kita. Baik di masa krisis seperti ini maupun di masa-masa yang kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini dalam keadaan aman. Kita tetap harus mengerjakan panggilan itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil kembali oleh Sang Khalik. Seringkali kita perhadapkan, di dalam krisis ada ketakutan. Bahkan krisis ini adalah satu hal yang kita sebut sebagai a perfect storm for distraction. Tetapi juga kita lihat fear ini menyebar lebih cepat daripada virus corona 19 dengan berbagai variasi hari ini, Omicron. Dan kita tahu bahwa yang keempat ini justru dengan krisis ini menyingkap apa yang ada di dalam diri kita. Kalau tidak ada krisis, kita tidak kenal banyak orang. Dengan ada krisis, kita bisa tahu, oh ternyata orangnya begini ya. Kalau dulu masih tenang-tenang saja, kita nggak tahu. Maka ini menyingkap tentang karakter kita. Luar biasa. Dan yang kelima, krisis itu menuntut adaptabilitas. Menuntut flexibility. Dan teman-teman harus berfokus pada kekuatan. Dan kita harus melepaskan seluruh potensial kita. Setiap diri kita, bahkan secara pribadi, saya tidak pernah tahu tentang potensial saya yang terbesar. Itu sebab saya terus menggali. Dan ada banyak alat ukur yang bisa digunakan. DISC, saya certified dari Amerika, bisa dipakai untuk menyingkap tentang siapa kita. Dan saya punya satu tools yang lain disebut Your Success Number. Yaitu dari tanggal lahir internasional Anda. Dan saya langsung bisa menyingkap tentang karakter dan potensial Anda. Dan apa yang harus Anda kerjakan di seluruh kehidupan Anda. Dan sangat menarik, ada banyak sekali tools yang menolong kita. Untuk bisa kita align up dengan rencana Sang Khalik. Fokus pada strengths, jangan kepada kelemahan kita. Kemudian yang keenam, crisis is the time real leader show up. Show up early, show up with clarity.
clarity dan show up with hope. Dan kita tidak bisa datang dengan ketakutan. Justru kita sebagai seorang pemimpin harus memberikan pengharapan, memberikan kejelasan, dan kita harus tampil lebih awal. Kalau tidak, habis kita sebagai seorang pemimpin. Lalu sekarang apakah waktu yang tepat untuk kita memimpin, pertanyaannya? Not everyone has the opportunity to leading in these tough times. Apakah Anda mengambil kesempatan ini untuk memimpin? Jika iya, ayo kita belajar bagaimana caranya. Secara singkat saja, leading through new season. Pertama, bersyukur bahwa Anda ditempatkan di masa ini. Tanpa bersyukur, Anda tidak bisa lakukan apa-apa. Dan Tuhan tempatkan kita karena kita ingin, Tuhan ingin kita menjadi duta-dutanya, menjadi teladan di tengah-tengah kesulitan ini. Yang kedua, jangan ada agenda. Di balik ketika kita sedang memimpin orang untuk kepentingan pribadi. Banyak sekali pemimpin tampil bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan pribadi. Kadang-kadang kelihatan di awal, kelihatan untuk kepentingan orang lain, tapi sebenarnya tidak. Ada agenda di balik itu. Yang ketiga, bantu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang-orang sekitar kita. Kalau teman-teman, sahabat pemimpin Maranatha ada di marketplace, lihat sekitar kita, anggota tim kita. Kemudian bikin mereka semakin baik. Lift them up. Lift people. Kemudian jangan lupa, layani mereka. Itu cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan menolong mereka lebih baik. Add value to people. Apakah kehadiran kita menambah nilai dalam kehidupan mereka atau menjadi beban? Ingat, disiplin to stay focused. Focus in new season. Kita harus focus in new season. Hari ini, saat ini, karena yang kita punya sekarang. Lakukan hari ini dengan baik. Selesaikan setiap hari dengan mastermind terbaik. Dan Anda akan kumpulkan mastermind menjadi sebuah great mastermind di kemudian hari. What doesn't kill me will only make me stronger. I make a mistake, but I am not a mistake. Saya berharap teman-teman bisa terus bertumbuh di dalam kehidupan ini. Dan jangan lupa, kita kalau survive seperti kita berenang, kepala kita di atas, sementara kita tidak bisa melihat pinggiran mana yang harus kita tuju. Kita terus mengayuh dan berenang. Tapi orang-orang yang mempersiapkan diri, ketika dia mengayuh dengan kekuatan baik, dan nafasnya dia persiapkan dengan baik, dan dia bisa berenang dengan kekuatan penuh, dan dia terus melangkah, dan terus melangkah. Ingat, kita ini dipanggil untuk menjadi teladan, dan kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Demikian presentasi saya, semoga menolong kita semua. Terima kasih. Wow. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Boleh juga memberikan kolom komentar bagaimana merespon dari apa yang sudah disampaikan Pak Sunjoyo ya. Begitu luar biasa. Benar Pak, saya nostalgia lagi Pak. Saya ingat kelas malam saya bersama Bapak ya. Dan selalu habis ini biasanya akan dibuka seperti ini dari Pak Sunjoyo. Apakah ada pertanyaan? Nah ya, ini juga akan kita ajukan untuk teman-teman semua ya. Silakan teman-teman mau bertanya bisa tulis di kolom komentar, tapi tidak langsung kolom komentar ya, Safira ya. Kita akan buka sesi Q&A dari platform Slido. Nah untuk linknya itu sudah dikirimkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung ditanyakan saja di situ. Jangan lupa ditulis nama dan angkatannya. Jadi nanti kita enak bacanya dan juga kita akan bagi-bagi hadiah ya Ko. Ada hadiah untuk juga. Berapa nih Ko hadiahnya? Kita berikan 5 orang ya. Untuk 5 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang bagus, kita akan berikan hadiah untuk teman-teman semuanya. Waduh, ya. Seru nih. Nah ini pertanyaan pertama ada, tapi kayaknya kurang relevan sama topiknya nih ya Pak. Di belakang siapa kok ganteng? Mau dijawab gak Pak? Ini perlu dijawab terima atau kasih. Enggak? Hah? Lebih ganteng yang di belakang. Padahal kok mirip pada depan dan belakang ya. Iya, jadi benar-benar. Kita jangan jadi kali itu pertanyaan kali ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua meskipun tidak menyertakan nama ya. Tapi kita harapkan bisa menyertakan nama. Kita langsung masuk sesi pertanyaannya Pak. Dalam menghadapi krisis sikap terbaik harus bagaimana ya Pak? Kita semua mungkin mengalami krisis tapi sikap kita menyikapi ini Pak. Boleh dibantu jawab Pak? Ya tadi saya sudah sampaikan di dalam slide presentation saya sangat jelas. Pertama kita bersyukur. Sorry, tanpa bersyukur kita merasa korban. Kita ini victor, bukan victim. Itu saja dulu. Begitu kita merasa kita ini adalah victor, berarti kita
memang diberikan kesempatan untuk memimpin di dalam masa new season ini. Demikian. Okay. Ya. Bersyukur. Ini bahkan tadi dalam slide Pak Sunjoyo itu jadi nomor satu ya. Tuh, grateful. Ini ada juga grateful. Yang nanya nih kok. Langsung aja walaupun gak ada ya anonimus, tapi semoga nanti diganti ya untuk pertanyaannya. Tadi nanya katanya, kenapa grateful itu harus ada di yang pertama katanya gitu Pak Sunjoyo. Nyambung dengan pertanyaan tadi Pak. Ya, menyambung pertanyaan tadi dan jawaban saya. Sebenarnya seorang pemimpin ini bicara mindset. Jadi ada satu pernyataan oleh John C. Maxwell katakan change your thinking, change your mind. Kemudian dikutip lagi oleh Brian Tracy dibukukan. Judulnya adalah change your thinking, change your life. Pertama kali kita harus mengubah adalah pola pikir kita. Pola pikir kita selalu berhubungan dengan our belief, kepercayaan kita. Ketika kita tidak bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita langsung lumpuh. Dan itu akan menyebabkan rasa takut yang luar biasa dan menyebarnya lebih daripada virus COVID. Itu sebab kita harus bersyukur pertama, saya bersyukur atas kondisi krisis ini dan saatnya saya akan tampil dengan segala kapasitas saya dan apa yang ada di hadapan saya. Fokus pada strengths, jangan kepada weaknesses. Weaknesses nanti diisi saja oleh orang-orang lain, tidak perlu kita. Demikian, mudah-mudahan menjawab. Baik-baik, okay. Terima kasih Pak Sunjoyo. Ini ada pertanyaan bagus nih dari, kalau saya salah baca mohon maaf ya, dari Rinta Angkatan 2019. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara terbaik memimpin organisasi yang keras kepala dan tidak sejalan dengan visi yang ditetapkan sebelumnya? Mungkin dia menjadi seorang pemimpin, sudah mempraktekkan nih Pak, tapi sempat kesulitan nih, boleh kasih tipsnya gak nih Pak? Ya, kembali lagi ini visi, kalau kita bicara visi adalah visi organisasi. Nah, pertanyaan saya sederhana kalau saya balik. Kalau Anda secara pribadi sebagai seorang pemimpin punya visi, kemudian perusahaan punya visi, kemudian Anda masuk ke perusahaan. Pertanyaan saya adalah visi mana yang harus dirontokkan? Visi pribadi atau visi perusahaan? Gitu ya. Tentu sebagai seorang pemimpin yang Anda tahu ketika Anda bergabung di dalam satu komunitas, Anda akan tunduk kepada misi dan visi satu organisasi itu. Itu sebab kita harus line up. Apapun yang terjadi, line up. Kalau tidak, kita tidak terima untuk bergabung bersama dengan organisasi itu. Jangan sampai kita cari makan di satu organisasi, kemudian kita omongi organisasi itu merusak nama baik organisasi itu. Teman-teman, sahabat pemimpin Maranatha, alumni yang tersebar dimanapun Anda berada. Kemudian Anda dibesarkan di Maranatha, kemudian nanti begitu keluar, bukan Maranatha tanpa kekurangan. Tetapi kita sengaja untuk menyatakan segala keburukan Maranatha yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya, teman-teman, saya selalu punya keyakinan. Dari 100, waktu saya kuliah, 156 SKS. Dan saya yakini setiap SKS yang saya ambil, dosen-dosennya pasti memberikan value. Hanya tinggal kita mencari value apa yang diberikan oleh para dosen. Kemudian Maranatha memberikan kontribusi besar dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang keras kepala gitu ya? Dan tidak sejalan dengan visi yang ditetapkan sebelumnya. Ya, itu adalah contoh yang baik untuk kita tidak tiru. Oke. Sebagai pemimpin kita bisa lead up, lead across, and lead down. Tapi sebelum itu, lead yourself exceptionally well. Artinya apa? Artinya Anda harus memimpin diri Anda dengan sangat-sangat baik. Supaya apa? Supaya ketika orang mencari pemimpin, Anda adalah perfect profile untuk mereka mengangkat Anda sebagai seorang pemimpin. Saya selalu meyakini itu. Selalu meyakini itu. Demikian, Julianto. Jawabannya luar biasa sekali luar ya. Sekali. Dan ini semoga menjawab pertanyaan dari Rinta dari Angkatan 2019 ya. Kita masih ada waktu mungkin. Safira boleh bisa. Pak, ini kan kita bahas tentang di masa pandemi gini kan serba teknologi ya Pak ya. Tadi saya sempat membaca sekilas tadi ada... Oh, udah ke bawah, tapi saya tadi masih ingat pertanyaannya. Di masa pandemi gini kan serba teknologi ya Pak ya. Nah bagaimana cara beradaptasi sebagai menjadi pemimpin? Mungkin dalam suatu organisasi, nah jadi pemimpin yang baik itu seperti apa? Kan ini serba virtual begitu Pak. Untuk lead team dalam virtual begitu katanya gitu Pak. Yang saya tadi baca. Iya, sekarang ini kita semua teman-teman, Anda tahu bahwa generasi Z yang sedang diperhatikan dengan sangat baik oleh para pengamat, itu mereka dalam waktu yang bersamaan, five screen. Teman-teman alumni yang sudah generasi X, generasi baby boomers, okay, itu biasanya hanya 1-2 screen. Tapi untuk generasi Z,
5 screen dalam waktu bersamaan. Jadi artinya dimanapun sekarang Anda berkarya tanpa Anda menguasai teknologi. Saya ketika menghadapi ini semua, kalau kita tidak siap dengan teknologi, saya lumpuh. Dan saya bisa dapat proyek begitu banyak. Tadi baru selesai dan minggu depan saya masih ada. Kemudian nanti ada beberapa proyek lagi yang lain. Dan kami semua menggunakan virtual. Bahkan teman-teman pada saat menghadapi ini semua menghadapi kesulitan luar biasa. Tetapi kan harus belajar tuh menggunakan berbagai aplikasi dan manfaatkan aplikasi ini dengan baik. Menurut saya ini akan sangat menolong kita. Tidak akan mengurangi bagaimana kita berkomunikasi. Yang paling penting adalah bukan di komunikasinya, tapi connectingnya. John menulis sebuah buku judulnya adalah Everyone Communicate. Few connect. Sayang sekali, banyak semua orang berkomunikasi tapi sangat sedikit terkoneksi. Dan kita ingin berkoneksi. Silakan Anda mampu lakukan yang mana. Kalau tidak mampu, belajar. Dan kita harus belajar seumur hidup. Iya, betul-betul. Betul sekali. Jadi jangan alergi untuk belajar tentang teknologi gitu ya Pak Sunjaya juga ya. Di masa pandemi ini pasti semua serba virtual ya kok ya. Dan ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri Q&A kita juga Pak Sunjaya ya. Ini pertanyaan yang cukup bagus juga. Ada pertanyaan, apakah dalam krisis ini adalah waktu yang tepat untuk kita merubah karir kita, Pak? Ataukah justru ini lebih beresiko di masa krisis, kita malah banting setir atau merubah profesi kita? Ini seperti apa nih, Pak, respon dari Pak Sunjoyo? Ya, saya termasuk orang yang paling bersyukur ketika menjadi dosen 22 tahun, kemudian cuti di luar tanggungan dalam status saya hari ini, tapi tetap jadi dosen Maranatha, dan di masa krisis. Teman-teman bisa bayangkan, sebagai karir dosen sudah 22 tahun, kemudian melangkah keluar ke sekoci yang sangat kecil, ini mana kapal pesiar besar. Yang saya establish 22 tahun sebagai dosen senior, kemudian harus melangkah masuk ke satu sekoci kecil, mengayu tanpa mesin. Apakah itu adalah keputusan terbaik? Apakah Anda bisa terima semua risikonya? Pertanyaannya. Kalau Anda bisa terima semua risikonya, dan Anda tetap tekad, ketetapan hati untuk melangkah, dan Anda tahu itu yang harus Anda lakukan, go ahead. Dan saya tidak pernah meninggalkan Maranatha, karena saya selalu kembali ke Maranatha untuk memberikan inspirasi. Tetapi saya ingin melayani market yang lebih besar dari Maranatha. Oleh sebab itu, saya memang harus melangkah sedikit keluar untuk bisa melakukan ini. Itu sebab saya mengubah karir saya setelah 22 tahun. Di usia saya sudah 45 tahun lebih. Dan saya melangkah untuk meniti karir pertama saya, kemudian sekarang saya sedang bersenang-senang dengan karir ini. Apakah itu waktu yang tepat? Bagi saya tepat, tapi bagi sahabat pemimpin Maranatha belum tentu. Pertimbangkan dengan baik. Teman-teman sudah belajar feasibility study, yaitu studi kelayakan bisnis kalau mau berbisnis. Kalau mau masuk karir perusahaan lain, silakan. Tapi saya tahu, kalau orang yang sering-sering pindah kerja, itu biasanya tidak akan naik jabatan tinggi-tinggi lah. Dan kita sudah tahu lah. Orang-orang seperti itu tidak banyak berkarya kalau dia sebentar pindah, apalagi CV-nya itu ada 40 halaman dan tempat kerjanya itu sudah 200 gitu. Anda tetapkan hati mau berkarya di bidang apa dan stay on, stay tune di sana dan kembangkan usaha Anda, bisnis Anda dan berikan yang terbaik untuk perusahaan Anda dan jangan lupa itu adalah bagian dari kekuatan Anda dan passion Anda dalam kehidupan ini. Demikian, terima kasih. Wow. Mantap banget. Mantap, itu ngena ya? Banget loh kok. Jadi kita harus tetap bersyukur di masa pandemi ini. Kita juga harus melihat dari sisi positifnya ya. Begitu ya Pak Sunjoyo ya. Wow. Yes. Oke. Dengan begitu ya, dengan pertanyaan terakhir, berarti ini menutup Q&A kita kesempatan kali ini gitu ya. Iya. Dan sebenarnya kita kangen ya, biasanya kalau saya ikut kelas Pak Sunjoyo itu 2 jam loh Pak, sekali ini ya Pak. Tapi sekarang cuma berapa puluh menit gitu ya. Iya, tapi gak apa-apa karena keterbatasan waktu ya. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Sunjoyo, di tengah kesibukan juga tetap tidak melupakan Maranatha, kembali lagi bahkan menginspirasi kita semua, para alumni Universitas Kristen Maranatha. Dan saya bisa narik benang merahnya nih ya, dari apa yang Pak Sunjoyo sudah jelaskan tentang leadership nih kepada rekan-rekan alumni. Jadi tadi betul, now is your time. Not everyone has the opportunity
to lead ya, these true times gitu. Jadi pokoknya opportunity never knock twice, wah gitu bahasa gaulnya gitu ya Coach Julianto. Dan jangan lupa nih poin yang tadi dikatakan Pak Sunjo yang sangat penting yang bakal menjadi poin nomor satu, yaitu be grateful atau kita ayo mengucap syukur, jangan merasa menjadi korban gitu ya. Iya. Berjuang bersama-sama kita bisa menjadi pemimpin di masa krisis ini ya. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Sunjoyo sudah memberikan inspirasi kita semua. Sampai ketemu lagi Pak Sunjoyo. Terima kasih. Ya. Bye-bye. Bye-bye Pak Sunjoyo. Luar biasa ya. Ini yang kita sebut kuliah 3 SKS yang gak kerasa tuh salah satunya ini. Iya, yeah, cepet ya. Banget ya kok ya. Luar biasa. Dan kalau tadi sudah diisi nih pengetahuan kita ya, boga dengan webinar yang begitu luar biasa, kita juga pengen dong dapat satu lagi hiburan. Betul ya, Safes ya? Oh, betul dong, pengen nah, nih ada apa ya kok ya? Ada hiburan apa yang akan kita hadirkan? Kita akan coba menghadirkan hiburan stand up comedy. Wah, dengar-dengar ini alumni Maranatha juga ya kok ya? Itu, jadi mungkin kalau ada yang berkata, wah ini Maranatha mengundang artis ya? Lebih tepat artinya lebih mengundang artis yang alumni Maranatha. Alumni Maranatha, nah, luar biasa sekali nih. Ini Safri sudah tahu ya, pembicara kita hari ini, bukan pembicara, lebih tepatnya stand up komedinya. Iya, seperti betul. Apa nih profilnya? Ya, star ya. Mm-hmm. Oke, jadi, nah, jadi untuk pembicara, bukan bicara ya, mengisi acara kita ini merupakan stand up komedi Indonesia nih ya. Lu pernah mengisi di acara Kompas TV musim ketiga tahun 2013 ya. Tidak sampai situ nih ya. Beliau juga nih beberapa kali mengikuti kompetisi stand up komedi di beberapa TV swasta ya. Dan merupakan bagian dari Majelis Lucu Indonesia yang bareng sama Tristan Muslim, terus ada Joshua Herman dan kawan-kawan. Wah, rasanya sudah tidak sabar lagi ya. Kita ingin langsung menyaksikan. Yuk kita present bersama-sama. Ini dia, ada Kak Gian. Halo, halo Kak Gian. Kak Gian. Kita sapa. Halo semuanya di Bandung. Wah. Luar biasa. Kau lihat di Instagram ini sibuk ya, iya, dengan sibuk. Berbagai kegiatan luar biasa, nggak ada hentinya ya. Teman-temannya udah iya, kayak kita di, jangan dilupakan ya, walaupun teman-teman artisnya makin banyak nih kagian kayaknya ya. Enggak dong. Enggak ya. Maranatha tetap di hati lah. Luar biasa. Buktinya kembali ya, ingin juga menghibur kita semua para alumni yang telah mengikuti acara hari ini ya. Yuk, tanpa berlama-lama kita berikan waktu ya. Silakan kagian boleh melakukan stand up comedy untuk kita semua. Thank you teman-teman. Ini di era pandemi, job stand up virtual ini adalah job stand up bunuh diri sebenarnya. Karena sebagai stand up comedian, stand up virtual tuh kita tidak pernah bisa mendengar suara ketawa penonton atau teman-teman semuanya. Tapi terima kasih buat Maranatha yang tidak kapok-kapok, tidak berhenti-hentinya mengundang saya di acara-acara Maranatha sebagai, dan selamat malam juga buat teman-teman alumni, ada kakak-kakak mungkin. Kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat juga. Kita kenalan dulu, nama gue Gian, gue adalah alumni fakultas, kalau dulu namanya ekonomi, sekarang ternyata udah berubah menjadi fakultas bisnis. Gue angkatan 2011, manajemen Maranatha, dulu dosen walinya Bu Feli, sempat diajar Pak Sunjoyo juga, kalau gak salah di Ketapin, bener ya, kayaknya Ketapin deh, kayaknya di semester awal, Pak Sunjoyo, dan sekarang bisa berbagi panggung sama Pak Sunjoyo. Terima kasih, jadi partner. Terima kasih Pak, sehat-sehat Pak, Pak Sunjoyo. Ya, terima kasih. Senang banget. Saya senang banget sama Pak Sunjoyo karena Pak Sunjoyo ngasih nilai A waktu itu. ya benar, saya alumni Maranatha, dulu ikut kompetisi Suci 3 Kompas TV. Yang kurang adalah saya juga baru aja dapat penghargaan penulis skenario terbaik Indonesia 2021, dan semua itu berkat sebenarnya ya, bukan menjilat tapi sebenarnya lebih karena emang disupport sama Maranatha, karena pada waktu itu saya ingat banget sangat disupport sama manajemen, waktu itu ada Pak Ruli, ada guru dosen-dosen Bu Feli, segala macam. Yang paling berkesan dari Maranatha kuliah di Bandung adalah, mungkin ini kata-kata di, mungkin kalau kakak-kakak tingkat tidak mengenal, kalau zaman dulu itu paling mengenal Sulanjana itu belum seramai sekarang. Sulanjana, Jalur Gaza belum seramai sekarang. Mungkin paling mentok dulu Majahouse kali ya. Angkatan-angkatan 2011 ke atas Majahouse. Kuliah di Maranatha menyenangkan dan sekarang udah nikah. Saya mau cerita tentang pernikahan. Mungkin di sini udah banyak yang nikah dan baru mau nikah. Pernikahan itu bagi saya itu kayak ngerokok ya teman-teman ya. Menikah itu kayak ngerokok. Awalnya itu ikut-ikut teman. Kan kalau misalnya ngerokok tuh awal-awal kan ikut-ikut teman kan ya.
awalnya ikut-ikut teman, lama-lama mau berhenti susah, padahal banyak racunnya. Ya sama, pernikahan juga kayak gitu kok. Awalnya ikut-ikut teman, tahu-tahu di tengah-tengahnya banyak racunnya. Bukan istri ya, tapi rumah tangganya banyak racunnya, mau berhenti susah. Kalau mau berhenti, bercerai di rumah tangga itu sama kayak orang salah jalan ya. Kita pengen muter balik tapi banyak bilang, mas nggak di sini jalannya, lurus aja. Tapi pas lurus itu juga malah banyak jalan yang berlubang gitu. Jadi pernikahan tuh nggak gampang lah, nggak gampang, nggak bahagia, ada suka dukanya, ada apalagi pada saat istri saya mau melahirkan, saya baru tahu ternyata melahirkan itu ada paket-paketnya. Kalau normal beda, kalau sesar beda, dan pada saat ngambil normal pun itu ada paketnya juga. Ketika ngambil normal itu alat-alatnya dibatasin, misalnya kapas cuma 50, gunting yang dipakai seberapa, alat-alatnya terbatas. Dan saya ingat banget waktu itu istri saya tuh tidak ada di fase tidak mampu untuk melanjutkan normal, sempat tidak mampu untuk melanjutkan normal. Di situ saya lihat gimana perjuangan seorang istri, seorang ibu melahirkan itu sangat sedih, teman-teman. Dia mempertaruhkan nyawanya, dan pada saat dia sudah kesulitan, waktu itu istri saya sudah kesulitan, saya coba kuatin istri saya bisikin di telinganya dengan baik, dengan pelan, ayo sayang kamu kuat, biaya sesar lebih mahal daripada normal, kamu lanjutkan normalnya. Karena emang biaya sesar lebih mahal, teman-teman. Dan waktu itu istri saya karena tidak kuat melanjutkan, harus diambil tindakan vakum. Buat teman-teman yang mungkin tidak tahu, vakum itu kondisi ibunya tidak kuat ngeden, jadi harus ditarik dengan sebuah alat namanya vakum gitu. Dan ketika diambil tindakan vakum itu alat-alat itu bertambah terus. Kapas yang awalnya 50 bertambah 51, 52, 53. Suasananya itu sangat mencekam, teman-teman. Karena kita melihat biayanya pasti sangat membengkak. Suasananya itu sama kayak teman-teman naik taksi terus macet gitu. Argonya jalan terus. Tapi kan kalau taksi kan kita bisa berhenti di pinggir jalan ya. Kayak bang, di sini aja bang, turunnya bang. Kan bisa ya, tapi kan kalau melahirkan nggak bisa. Saya nggak mungkin tiba-tiba dokter lagi vakum istri saya bilang, dok, di sini aja dok, saya lanjutin di rumah pakai vakum cleaner. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin gitu. Dan akhirnya ya, keluar anak saya, perempuan, saya kasih nama Emily. Diambil dari bisnis yang saya bangun sekarang bersama teman-teman, bersama Tretan Muslim, bersama Coki Pardede, kalau teman-teman kenal Coki Pardede yang kemarin ketangkap narkoba. Saya kasih nama Emily karena diambil dari MLI, teman-teman. Dan pada saat menjalin pernikahan, ternyata pernikahan itu saya akhirnya mengerti kenapa banyak bapak-bapak kalau pagi-pagi itu sering tolak pinggang depan rumah, sering piara burung, sering piara ikan. Karena setelah berumah tangga dan punya anak, fokus tuh berbagi. Istri ke anak, kita bagaimana cari uang untuk anak. Akhirnya saya mengerti gitu, kenapa bapak-bapak suka piara burung di rumah ya. Itu mungkin dialog antara bapak-bapak sama burung tuh di rumah seperti ini. Kayak pagi-pagi keluar rumah pakai sarung doang, ngeliatin burung kayak, burung, terperangkap ya? Terkurung ya? Sama. Karena mungkin itu ya, kadang kan di rumah tuh nggak, rumah tangga tuh nggak gampang gitu. Paling simpel ya, buat teman-teman kalau pengen tahu suami kalian, ini buat cewek-cewek, kalau pengen tahu suami kalian itu bahagia di rumah, gampang banget. Lihat aja tiap hari Sabtu, kalau weekend, dia keluar rumah nyari kegiatan kayak, aduh, tumben nih di komplek nggak ada kegiatan bakti sosial. Nah itu tuh, jangan pernah berpikir ketika suami kalian di hari Sabtu bertanya kenapa nggak ada bakti sosial di kampus, jangan pernah berpikir kayak, wah, suami saya sangat peduli sosial ya. Enggak. Semakin dia sering tiap hari Sabtu nanya acara bakti sosial, semakin berarti dia berpikir semakin dia tidak bahagia di rumah, teman-teman. Karena bagi para suami yang tidak betah di rumah, lebih baik dia bersihin got di luar daripada bersihin masalah di rumah. Dan satu lagi, jadi kalau misalnya suami kalian kayak, aduh, mana nih nongkrong-nongkrong nggak ada nih, nah itu nggak. Dia nggak bahagia di rumah, jadi dia lagi cari jalan keluar untuk keluar dari rumah. Dan paling terakhir adalah kalau pengen tahu suami kalian betah di rumah atau enggak, coba tanya atau coba perhatikan kalau suami kalian pulang ke rumah, sudah mau nyampe rumah, apakah dia langsung masuk ke rumah atau duduk dulu di teras? Kalau dia duduk di teras dulu, itu berarti dia lagi mikir, aduh bagaimana ya cara-cara pura-pura bahagia ya ke rumah ya. Karena dia nggak bahagia di rumah, teman-teman. Karena bagi cowok-cowok, saya kasih trik terakhir,
ketika kalian duduk di teras dan kalian berpikir bagaimana cara biar terlihat bahagia ketemu istri, itu adalah momen-momen yang paling sulit. Karena ketika kalian pulang ke rumah, habis kegiatan, apalagi kalau kalian habis me-time sama teman-teman, pastikan kalau ketika kalian pulang, kadar bahagia kalian itu tidak di atas istri kalian. Kadar bahagia itu harus di bawah istri kalian, teman-teman. Kalau misalnya kalian pulang, jadi kalau kalian pulang ya, kalau kalian pulang, ceritanya kayak habis minum-minum gitu sama bos-bos, terus ditanya sama istri kalian, "Pah, gimana acara minum-minumnya?" Pastikan kalian sedih, jangan bahagia. Pastikan, kalian harus jawab, "Aduh, acaranya bosenin mah. Tadi papa nggak mau ikut, cuman ya gimana bos-bos pada ngajak. Untung mama nggak papa ajak ikut. Coba kalau mama ikut, pasti mama juga bete." Nah, itu aman, rumah tangga aman. Coba kalian pulang dengan kadar bahagia yang tinggi di atas istri kalian. "Pak, gimana tadi minumnya?" "Wah, bahagia sekali. Untung mama nggak ikut." Pasti Anda cerai, teman-teman. Terima kasih, teman-teman semuanya. Sehat-sehat semuanya. Pokoknya sangat cinta dengan Maranatha. Wow, luar biasa. Terima kasih, Kak Gian, ya. Terakhir, saya dengar Kak Gian datang sini dengan keresahannya masih keresahan lulus dari Universitas Kristus Maranatha ya. Sekarang keresahannya sudah berbeda lagi ya, benar-benar yang diceritakan ya. Betul. Masalah pernikahan ya ini, jadi pengen nikah besok gitu ya, betul. Kak ya. Tuh ini belum nikah jadi pengen menikah loh. Oh iya, iya. Padahal katanya nanti udah menjebak ya, merokok seperti merokok ya. Nanti, batang hidungnya juga belum kedengar gitu ya, belum kelihatan. Betul. Nikah itu kayak ngerokok, teman-teman. Pokoknya nikah itu kayak ngerokok. Awalnya ngikut-ngikut teman, kayaknya keren banget ya kalau ngerokok ya. Sama kayak nikah tuh, kayaknya keren ya kalau nikah. Pas sudah terjebak, banyak banget rakyatnya berpikir. Tapi udah tanggung gitu. Iya juga ya. Itu cerita dari Kak Gian ya. Semoga yang lain tidak merasakan pernikahan seperti itu ya. Terima kasih banyak Kak Gian. Semoga tidak kapok ya Kak Gian ya. Untuk terus membantu Maranatha kalau diundang lagi. Salam buat teman-teman semua. Iya, siap. Salam buat teman-teman semuanya. Apalagi buat teman-teman dosen dosen di bisnis, ada Bu Noni, Pak Ruli, Bu Feli, semuanya terima kasih selama ini supportnya buat saya pribadi, thank you, I love you Maranatha. Baik, terima kasih Kak Gian, sekali lagi ditutup dengan I love Maranatha ya. Iya. Itu menunjukkan bahwa memang setiap acara diundang terus Kak Gian memang tidak pernah menolak, langsung hadir, langsung mau berbagi kepada teman-teman dari Maranatha ya. Terima kasih ya. Banyak Kak Gian, berikan tepuk tangan sampai ketemu virtual. Lagi Kak Gian, wow ya. Performance udah ya, dapat edukasi di hari ini juga sudah. Tuh. Ini yang mungkin dinanti-nantikan oleh teman-teman yang masih setia dengan kita, yaitu apa Safdes? Kita akan bagi-bagi hadiah dengan pengundian nih ya, pengundian hadiah Treasure Study tahun 2021 untuk lulusan tahun 2020. Nah ya, untuk saat ini ya kok ya, hadiah yang akan diundi ada 861 responden yang sudah mengisi kuesioner Treasure Study. Nah, kita menyediakan 120 hadiah dengan persentase pembagian hadiah per fakultas. Wow, jadi semua fakultas dijamin kebagian ya? Dijamin. Oke, dan apakah teman-teman termasuk yang beruntung di kesempatan kali ini? Kita sudah mengundi ya. Dan kita akan bersama saksikan dalam satu buah video siapakah yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari kita. Langsung saja ya, kita mari sama-sama kita saksikan. Pelayanan karir dan alumni Pak Sigit, lalu juga selamat pagi kepada tim penyelenggara persiapan pelaksanaan daripada kegiatan Treasure Study 2021. Akhirnya kegiatan pelaksanaan pengundian ini dapat kita laksanakan. Sebagai informasi, kegiatan Treasure Study 2021 ini dilakukan dengan mengambil data lulusan 2020 dan 2019. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ini kita sudah mulai dari bulan Februari ya. Namun karena adanya penyesuaian kembali terkait dengan instrumen daripada kegiatan Treasure Study ini, maka kemahasiswaan dalam hal ini tim panitia pelaksana kegiatan Treasure Study melakukan langkah-langkah ya, perbaikan penyempurnaan daripada instrumen tersebut. Kami sangat berterima kasih untuk berbagai pihak, dukungan daripada pimpinan, kerjasama dari rekan-rekan tim, dan juga partisipasi ya
dari alumni yang sudah memberikan bantuannya, kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan PESEL 2021. Kami berharap data ini dapat menjadi evaluasi yang baik bagi universitas dalam rangka pengembangan pendidikan di kampus Universitas Kristen Maranatha. Kami juga ingin menyampaikan salam dari Pak Kasmanto selaku PRK yang pada saat ini berhalangan hadir karena adanya aktivitas yang tidak mungkin ditinggalkan. Namun kami berharap kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan lancar dan atas partisipasi rekan-rekan alumni kami berbagi ya melalui kegiatan pengundian yang dapat nanti sama-sama kita ketahui. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Track boy.
abang kita. Selamat ya. Selamat. Untuk teman-teman yang beruntung yang mendapatkan berbagai hadiah sampai kita sulit nyebutin hadiahnya. Betul, apa aja banyak ya. Banyak banget. Karena ada ratusan hadiah yang ratusan diberikan. Hadiah. Tapi kita belajar satu hal nih, Safdes. Apa itu? Kalau suatu hari Maranatha kembali mengadakan kuesioner, ada harus yang diisi. Jangan lupa teman-teman untuk segera mengisinya ya. Betul, karena siapa tahu disitulah awal-awal hadiah akan didapat oleh teman-teman ya. Betul. Jadi kalau tanya, kok nama saya nggak ada? Saya nggak tahu ada perlombaan seperti ini. Karena teman-teman mungkin kurang update tentang apa yang dilakukan Universitas Kristen Maranatha. Tapi kalau sekarang nggak mungkin ya. Sudah diberikan informasi bagaimana cara kita tetap terkoneksi, bagaimana tetap punya update seputar kegiatan Universitas Kristen Maranatha. Iya benar. Selain itu juga kita bakal bagi-bagi hadiah apa lagi sih kok? Ada lagi satu hadiah yang kita berikan ya. Ini untuk teman-teman yang begitu setia saat kita membuka Zoom kita, sudah sangat cepat sekali orang berbondong-bondong masuk dan kita sudah mengeceknya. Kita akan memberikan hadiah untuk 20 orang tercepat yang masuk ke dalam Zoom di acara hari ini. 20 orang pertama ya yang hadir di Zoom kita akan mendapatkan hadiah juga. Waduh. Pokoknya hari ini semuanya dapat hadiah gitu ya. Begitu tadi juga yang memberikan pertanyaan kepada Pak Senjoyo juga kita akan berikan hadiah. Teman-teman yang tadi juga namanya sudah ada di layar kita berikan hadiah. Dan untuk 20 orang yang paling awal datang ke Zoom ini juga sudah akan kita berikan hadiah. Dan namanya juga ada di kolom komentar ya. Bisa dicek. Ya, selamat para 20 pemenang pertama ya. Dan para pemenang jangan lupa untuk menghubungi panitia di nomor yang sudah kita berikan dan langsung menginformasikan data pribadi teman-teman beserta juga informasi alamat yang untuk diinformasikan untuk kita berikan atau kita kirimkan hadiahnya ke tempat teman-teman. Iya. Kok sekarang kita bacain cerita-cerita nostalgia yuk. Kan tadi kita sesuai janji kita kan bakal lagi hadiah-hadiah lagi untuk 5 ya. 5 orang yang sudah berbagi kisahnya selama berkuliah di Maranatha. Boleh. Saya mau bacain banget. Ini apa ya? Boleh banget Safdes, silakan. Oke, nah ini dari Benedictus ya. Katanya gini, kuliah udah 16 semester tapi gak bosen-bosen. Katanya gitu. Ini masih setia sekali kangen, ya. Katanya. Masih kangen sampai sekarang. Pertama kali kenal CFP yang kepake banget di karir saya sampai sekarang. Kenal pentingnya karakter dari Pak Sunjoyo yang rekomendasi buku-bukunya masih dibaca sampai sekarang. Katanya masih kangen nih sama Pak Maranatha. Semoga terobati kangennya tadi ya dengan kelas singkat yang dilakukan oleh Pak Sunjoyo. Begitupun juga kita akan bacakan ini ada pemenang kedua dari Vera Liana Bastian. Ini nostalgianya duduk menunggu di depan ruang F308 atau C401. Dan dia bertanya, masih ada gak ya ruangan itu sekarang gitu ya. Sambil ngobrol sama teman-teman dari psikologi angkatan 99. Dan juga suka jajah martabak telur kornet di seberang GAP. Oh, ya ampun. Waduh. Sama dong, saya juga suka jajan di situ. Tadi Safdes juga suka jajan di sana iya, ya. Iya, tukang jajan soalnya. Lalu ada apa lagi nih Safdes? Nah ini ada dari Hanestia. Pas lagi nunggu jam masuk kelas di B5, ada temen nyamperin buat pinjem sepatu supaya nggak dikeluarin di kelas. Hihihi, katanya gitu. Waduh, ada sampai ketawa. Akhirnya kita tukeran deh dia pakai sepatu dan aku pakai selop dia. Senang bisa bantu temen dan dia bisa tetap ikuti jam pelajaran. Wah, ini setia kawan ini namanya. Sesuai dengan nilai Maranatha, care ya. Iya, itu ice luar ya. Biasa ya. Ada juga nih dari Maria Christine. Ini menarik sekali ya. Pengalaman menariknya adalah lompat sawah. Waduh. Pertanyaan saya sawah yang di mana ini ya? Tapi gak tahu, tapi ini pasti momen yang amat sangat berkesan ya. Sampai bener. Tertulis di kolom komentar. Selamat, Maria Christine juga mendapatkan hadiah dari dan kita. Dan ini ada yang kelima nih dari Edi Surbakti. Nah katanya ngantri lihat nilai, taunya jeblok nilainya. Katanya aduh, gitu. Ini bukan masalah apa-apanya ya. Satu, lama nunggunya dan lebih ke malu. Tapi selamat ya untuk yang sudah sharing, untuk Edi Surbakti juga mendapatkan hadiah dari kita ya. Selamat sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berbagi nostalgia dengan kita ya. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman alumni sekali lagi. Begitu luar biasa acara hari ini, berkesan sekali untuk kita ya. Sangat berkesan. Dan untuk mengabadikan momen di hari ini rasanya kita perlu nih untuk berfoto bersama. Foto bareng yuk kok. Iya. Kalau begitu rekan-rekan alumni boleh dinyalain dulu kameranya sebentar aja kita foto bersama karena ini momen langka ya, kita bisa berkumpul bersama-sama virtual gitu ya kok ya. Kapan lagi lo ya? Wah, ini ada Kak Yordan nih ya. Saya kenal nih. Halo beserta dengan istri juga. Halo, menyapa. Rekan-rekan alumni. Siapa lagi ya? Ada Bu Maya. Halo. Bu Maya, halo Bu Maya. Selamat malam. Luar biasa. Siapa lagi nih ya? Semua sedang open cam ditunggu ya. Untuk open cam, wah ada Pak Sunjoyo masih ada bersama dengan kita.
Menarik sekali ya. Yuk kita abadikan momen yang bersejarah ini. Ada Bu Yola. Halo Bu Yola. Luar biasa. Saya baru lihat live Instagramnya kemarin. Luar biasa, menginspirasi banyak orang. Sangat juga Bu Yola ya. Oke, kita lihat masih banyak sekali yang sedang open cam. Kita nantikan nih. Jangan sampai momen kita berfoto bersama, kita temu kangen dengan alumni Maranatha sampai terlewatkan nih ya. Pastikan kita melakukan open cam dan kita akan berfoto bersama di kesempatan kali ini ya. Boleh. Oke. Nah, sekarang kita sambil nunggu nih, udah pada buka-buka kameranya. Oke, di masa pandemi gini tidak ada jarak di antara kita ya. Jadi kita tetap foto walaupun virtual, walaupun di screenshot ya. Baik, ini sambil saya pandu aja untuk timing fotonya, nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan panitia untuk screenshotnya. Baik, kita lihat udah mulai banyak nih yang nyalain kamera. Oke, langsung aja kita foto bersama. Oke, dalam hitungan ketiga nih ya, karena kita berdua pakai masker, jadi kalau mau nyengir juga gak kelihatan, jadi matanya aja paling gitu ya. Oke, buat rekan-rekan boleh senyum selebar-lebarnya ya, mengabadikan momen ya. Satu, dua, tiga, cheese. Oke. Ada slide lagi selanjutnya ya. Kita harus berlanjut. Coba saya enggak tahu deh panitia ya. Ini lagi foto slide yang mana. Jadi pastikan ya Bapak Ibu kita cengir aja terus ya. Cengir ya. Mungkin berkocer sampai gigi kita sedikit kering enggak apa-apa ya. Tapi ini momen yang langka enggak apa-apa. Sekali-kali mulut kita sampai kering untuk bersenyum enggak apa-apa. Yang penting pas diabadikan muka kita terbaik dengan senyum terbaik kita ya. Iya. Oke. Okay. Okay. Nah, sudah. Kita lanjutkan ya, satu, dua, tiga, pose. Oke, biarkan Safira berpose, saya akan terus pandu ya. Untuk boleh sesi foto kita hari ini, satu, dua, tiga. Oke, boleh panitia memberikan kode kalau memang sudah semua terabadikan ya. Sudah kasian terabadikan juga nih para panitia alumni kalau giginya terlalu kering. Boleh lambaikan tangan. Sepertinya belum ya, masih terus melakukan foto karena memang partisipan di kesempatan kali ini juga cukup banyak nih Safira ya. Sudahkah teman-teman? Sudah ya, oke. Nah, sudah. Ya. Terima kasih pada rekan-rekan panitia yang sudah membantu untuk screenshot dan rekan-rekan alumni yang sudah membuka kameranya. Dan kita akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan karena memang kita sudah menjalankan acara ini dengan begitu luar biasa dari awal, pertengahan, bahkan menuju rangkaian akhirnya ya. Oleh karena itu kami akan undang untuk Ketua Bidang Pengembangan Karir dan Layanan Alumni untuk Bapak Emmanuel Fabiano Sigit Bayu Pambudi SMM untuk dapat naikkan panggung memimpin kita dalam doa syukur di kesempatan kali ini. Untuk Pak Sigit kami persilakan. Mari rekan-rekan alumni yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara kita selanjutnya yang luar biasa, mari kita terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas terlaksananya acara ini. Mari kita berdoa, izinkan saya memimpin dalam iman Kristiani, rekan-rekan alumni yang beragama lain dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan alumni yang pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kesibukan mereka dan kepadatan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang paling mengetahui apa yang menjadi kerinduan rekan-rekan alumni semua. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau boleh buka jalan bagi mereka, menolong setiap rekan-rekan alumni untuk mencapai berkat Tuhan yang sempurna. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga boleh berlimpah bagi seluruh rekan-rekan alumni Tuhan, baik yang hadir pada malam hari ini dan yang belum sempat hadir. Kiranya seluruh rekan-rekan alumni boleh juga mendoakan Universitas Kristen Maranatha agar semakin maju. Dan kami boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk kemajuan Universitas Kristen Maranatha. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk seluruh rekan-rekan panitia yang telah terlibat dalam kegiatan ini. Kau yang melihat jerih lelah mereka, Kau yang melihat seluruh kreativitas mereka Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh masa depan mereka. Semua boleh ada dalam genggaman Tuhan, boleh dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pimpinan universitas yang telah berdoa untuk acara ini dan mendukung acara ini. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka di Maranatha, boleh senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan hari ini Tuhan, boleh menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan, dan Maranatha boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman.
Amin. Terima kasih nih Pak Sigit yang sudah memimpin kita dalam ucapan syukur di kesempatan kali ini ya. Dan ada apa lagi nih Sabes? Apakah sudah selesai? Jangan turun dulu ya, jangan turun dulu. Kita mau tanya-tanya sedikit ya kok, mau nanya apa nih kok? Oh, mau nanya, bukan saya yang nanya ya. Oke, karena setelah ini saya dapat bocoran kita akan mengundang guest star di kesempatan kali ini, betul ya? Tapi saya dengar-dengar guest star kali ini tuh yang memilih adalah Bapak Sigit. Nah, tapi ada cerita di balik guest star kita ini gak Pak? Iya, jadi sebenarnya waktu itu saya pernah makan seafood di trotoar Gerbang 1 ya. Nah, itu tahun 2005 apa 2007 gitu, saya agak-agak lupa sih. Nah, waktu saya mau naik angkot, mau pulang di depan Gerbang 1 Universitas Kristen Maranatha tuh, ternyata di belakang kita itu di area Gerbang 1 tuh lagi ada acara event ya. Kayaknya mungkin acara fakultas. Dan mereka lagi ngundang Evernine gitu. Okay. Tapi karena pakai tirai, saya gak bisa lihat gitu. Padahal saya pengen banget gitu. Aduh. Cuma aduh gak bisa masuk ya karena pakai tirai. Dan itu kayaknya acaranya memang khusus fakultas ya. Jadi memang keren banget. Tapi kedengeran gitu mereka lagi nyanyi lagu apa gitu. Aduh sayang banget, itu acaranya pasti keren banget ya Maranatha gitu. Wow. Pengen masuk tapi belum bisa waktu itu ya. Dan pas kebetulan lagi duduk di angkot juga lagi macet ya udah aja dengerin dari angkot jadi dari angkot gitu ya dengerin dari angkot masih ya. Ingat lagunya apa waktu itu Pak Sigit? Lagunya kalau nggak salah ini Oh my life, wow. I pray for someone like you. Wah, seperti itu lagunya Pak ya? Asik banget. Oke, luar biasa. Tapi kalau waktu itu Pak Sigit hanya duduk di atas angkot gitu ya. Di dalam angkot, benar banget. Seperti melihat ada acara kuis yang ada tirai-tirainya ya Pak ya? Tirai-tirainya, jadi kita gak bisa ngintip di dalamnya tuh ada Tapi apa, hari ini Pak, gak ada tirai-tirai lagi Pak ya. Kita menghadirkan khusus guest star kita di hari ini ya. Yang kita akan saksikan bersama-sama, ini dia Evernine. Feel the same way too.
my face go. You picked me up when I was down. Say you all that I ever know. When you smile, my face go. You picked me up when I was down. And I hope that you feel the same way too. Yes, I pray that you do love me. Maranatha After Campus Fest, let's sing together. All my life, I pray for someone like you. And I thank God that I finally found you. And all my life, I pray for someone like you. And I hope that you feel the same way. Kesukaan aku juga loh kok. Wow. Ya, mantap banget. Ini kayaknya lebih enak kalau kita langsung panggil aja yuk. Katanya ini ada nih, Fernanda hadir nih bersama kita. Boleh wow. Nih, halo. Ada Mas Aldo, ada Mas Ovan, terus ada Mas Edo juga. Boleh nih. Kita sapa ya, ini kita para sapa. Vokalis dari Ever Nine yang katanya juga ikut live dalam Zoom kita di kesempatan kali ini. Wow. Halo Mas Ovan. Luar biasa. Ini kostumnya sama ya? Barusan nyanyi ya tadi ya Mas Ovan ya? Oke. Oke, Mas Ovan, apa kabar nih Mas Ovan? Mungkin Mas Ovan masih mencoba menyalakan mic-nya terlebih dahulu. Nah, ya. Nah ini udah lengkap nih, ada Mas Ovan, ada Mas Aldo, ada Mas Edo ya ini. Halo, selamat malam. Halo. Mas. Nah. Selamat malam. Katanya Safria sudah punya pertanyaan yang akan ditanyakan iya, pada teman-teman. Kita udah nyiapin pertanyaan untuk mas-mas yang ada istilah hadir nyempatkan hari ini. Nah, tadi kan Pak Sigit sudah menjelaskan bahwa kita pernah ada tampil ya, ini Ever Nine Maranatha sekitar tahun 2000-an nih. Mau cerita sedikit aja nih ya, boleh dari Mas Ovan sedikit-sedikit karena waktu kita terbatas. Kesan-kesan nih ya waktu tentang Maranatha pernah manggung waktu itu, gimana Mas Ovan? Oke, sebelumnya kita dari Ever Nine juga ngucapin terima kasih untuk Maranatha yang dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang masih ingat bahkan gitu dengan kita gitu. Dan yang pasti kalau kesan sih banyak ya, ini teman-teman Aldo Mahen juga mungkin banyak sekali pengalaman-pengalaman, tapi yang saya pasti ingat sih itu kita pas Sigit lagi di angkot itu, kita tuh tahun 2005 ya yang saya tahu ya, sekitar tahun 2005 Februari atau Maret lah saya ingat, itu memang kita lagi ada acara di Maranatha, acara fakultas apa saya lupa, cuman memang agak tertutup gitu. Jadi ya pada saat itu memang satu hal yang luar biasa lah buat Ever Nine. Dan setelah itu kita terus-terusan beberapa kali kita menghadiri acara yang memang diselenggarakan oleh Maranatha. Jadi mudah-mudahan memuaskan lah untuk keangkatan itu ya pada saat mantap. Itu. Makasih banyak Mas Ovan. Kalau dari Mas Aldo gimana? Mungkin Mas Aldo ingat ya. Nih fakultas apa nih waktu itu yang diundang? Lupa sih sebenarnya fakultas apanya. Soalnya sebenarnya udah terlalu lama kita nggak ingat lagi. Nggak cuma sekali kita perform di Maranatha sebenarnya, karena pasti selalu seru kalau Maranatha bikin acara itu pasti selalu seru. Dan kemudian saat itu juga saya tinggal di depan kampus Maranatha, jadi ya tetanggaan. Nyanyi di tetangga sendiri ya. Oke, iya, baik iya. Untuk Mas Edo, boleh Mas Edo kesan-kesan singkat itu gimana? Mahen, namanya Mahen. Oh iya Mas Mahen, iya. Ya kesan sih, ya maksudnya manggung di kampus kan selalu seru ya gitu, apalagi acara fakultas ataupun acara universitas gitu. Karena biasanya kan kalau kita manggung di acara yang di kampus gitu, memang juga yang nonton biasanya jauh lebih ekspresif gitu. Kira-kira gitu.
yang menjadi ciri khas nih dari penonton-penonton Maranatha kira-kira apa nih Mas? Mungkin teringat gak nih penontonnya seperti apa nih? Yang pasti sih selalu dari lagu pertama kita keluar ke atas panggung, pasti semuanya udah langsung depan panggung, udah heboh banget lah. Pasti. Oh, heboh banget kayak kita nih kok heboh. Ini sebenarnya juga mungkin alumni pada heboh nih, cuma karena online gak kelihatan hebohnya di rumah masing-masing nih ya. Oke. Dan pastinya ini seluruh teman-teman alumni juga pasti pengen menonton lagi performance dari Evernine ya. Dan hari ini kita punya tiga lagu. Dimana tadi satu lagu pertama sudah kita hadirkan, kita akan hadirkan lagi performance spesial ya. Ayo kita nonton ya. Langsung saja kita sama-sama saksikan di performance kedua dari Evernine. Why don't you care? Tell me why don't you care? I got
baru saja kita diajak, tadi judulnya nostalgia acara ini ya. Dan lagu-lagu kita pilih juga lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu oldies yang mengingatkan kita pada masa-masa zaman dulu mungkin ya. Iya. Jadi mungkin lagu-lagu yang menemani kita juga di masa-masa kuliah. Benar-benar. Ya. Begitu luar biasa dan tidak terasa kita sudah sampai di akhir dari rangkaian acara kita di kesempatan kali ini. Yeah. Dan terima kasih kami ucapkan untuk para alumni yang sudah ikut dari awal, pertengahan bahkan sampai akhirnya. Iya, tapi jangan live dulu ya rekan-rekan alumni karena akan ada satu lagi ya. Performance-nya. Baik, karena waktu kita terbatas ya kok ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Evernine yang sudah menyempatkan waktunya nih ya untuk sharing-sharing kesan-kesan selama manggung nih ya di Maranatha. Sukses terus pastinya untuk teman-teman dari Evernine ya. Kakak-kakak terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk rekan-rekan yang di rumah, rekan-rekan alumni, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang sudah disebar di kolom komentar untuk presensi dan sertifikat. Baik, wah ini gak kerasa ya kok ya sudah berada di ujung acara. Ya, dan katanya untuk menutup rangkaian acara kita, hari ini Safri juga punya pantun lagi nih ya. Tadi dibuka dengan pantun, ditutup juga dengan pantun ya. Seperti apa nih Safri, silakan nih. Oke. Malam-malam kumpul alumni. Cakep. Di acara banyak hadiahnya. Terima kasih rekan-rekan alumni. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Safira dan saya Julian Todinata. Kami pamit undur diri. Dan inilah performance terakhir dari Evernine. How could you love me and leave me and never
goodbye. When I can't sleep at night without holding you tight, the little time I try, I just break down and cry. Head in my head, oh, I'd rather be dead. Spinning around in a row. Although we go till the end of the road, still I can't let go. It's a natural. You belong to me. I belong to you. Can't let it go. It's a natural.